Meskipun istananya kecil, namun memiliki aula samping, segera Luan mengganti pakaiannya dan berjalan keluar dari aula samping untuk berdiri di depan Wang Wei. Kemunculan Luan mengejutkan Wang Wei. Luan selalu berpakaian terlalu santai dan sederhana, tidak ada keindahan untuk dibicarakan sama sekali. Gaya bisa dilihat di mana-mana, namun... Pakaian yang diberikan Wang Wei kepadanya jauh lebih mewah, baik gaya maupun kualitasnya adalah yang terbaik. Mungkin karena pakaianlah yang menentukan laki-laki, Wang Wei tidak menyangka Luan akan terlihat lebih enak dipandang setelah berganti pakaian. Sebenarnya, pakaian Luan sebelumnya agak longgar dan tidak bisa menonjolkan sosok Luan, namun pakaian ini sangat ketat dan dapat memperlihatkan sosok Luan yang tinggi dan proporsional. Setidaknya, sosoknya lebih menarik bagi Wang Wei. Tubuh Luan tidak memiliki otot yang berlebihan, tapi dia juga tidak kurus dan lemah. Dia tampak normal. Menurut Wang Wei, kelemahan terbesar dalam penampilan Chu Xing adalah bekas luka di sekitar matanya. Meskipun bekas luka tersebut tidak terlihat menjijikkan dan sangat alami, serta lebih bersifat perubahan warna, namun merusak keharmonisan wajahnya secara keseluruhan. Jika bukan karena bekas lukanya, fitur wajah Chu Xing bisa dianggap biasa. Fitur wajah yang biasa berarti dia tidak buruk dan pasti akan lebih enak dipandang daripada sekarang. Bagaimanapun juga, pakaian ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Wang Wei mengangguk puas dan berkata, "Tidak buruk." Luan tidak menjawab, malah bertanya, "Kapan kita berangkat?" "Sekarang," Wang Wei berkata, "Tuan muda keempat dan beberapa anggota klan lainnya telah pergi. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota klan Jiang dan mereka harus bertemu sebelum jamuan makan. Orang luar seperti kita bisa langsung pergi ke jamuan makan. Namun, ada sesuatu yang ingin saya katakan dan Anda harus mengingatnya." Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata, "Silakan. Perjamuan ini untuk seluruh klan Kang. Kamu tidak boleh menimbulkan masalah." Nada bicara Wang Wei menjadi serius dan serius saat dia berkata, bahkan jika ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, kamu harus menanggungnya. Jika tidak, jika kamu membuat marah seseorang, kamu tidak boleh memprovokasi, bahkan Tuan Muda keempat tidak akan bisa melindungimu. Apakah kamu mengerti? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini, tapi pada akhirnya dia tidak menolak. Baiklah. Melihat Cusing setuju, Wang Wei juga menghela nafas lega. Lagi pula, jika pihak lain tidak setuju, dia benar-benar tidak berani mengajaknya. Sebenarnya, alasan mengapa dia membawa serta Luan juga karena Tuan Muda keempat ingin mengikat cusing dengan membiarkan cusing melihat dunia yang lebih besar. Kemungkinan besar, dia akan lebih setia kepada Tuan Muda keempat. Kenyataannya, Luan tahu bahwa dengan kepribadian cusing, dia akan menolak atau berdebat dengan Wang Wei untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia memang khawatir Wang Wei tidak akan melepaskannya. Jadi, dia setuju. Wang Wei mengaktifkan portal teleportasi, tapi sebelum masuk, dia masih sedikit khawatir. Dia berkata lagi, "Ingat, jangan menimbulkan masalah atau anggap saja perjamuan ini sebagai sebuah misi." Oke, okay, kata Luan, "Saya mendapatkannya." Wang Wei bergerak dan memasuki susunan teleportasi. Luan mengikuti dari belakang dan menghilang bersama dengan susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi roh Jiang Xing. Jiang Xing adalah markas seluruh Klan Jiang, dan itu juga merupakan planet tempat kepala Klan Jiang berada. Jiangxing lebih besar dari planet lain manapun yang dimiliki oleh klan Jiang, dan istananya juga lebih besar dari planet lain. Itu beberapa kali lebih besar dari istana di planet Jiangxing. Perjamuan diadakan di sebuah istana besar di dalam istana. Panjang dan lebar keseluruhan istana mencapai 600 kaki, dan ruang perjamuan terbesar di tengah istana setinggi 300 kaki. Itu cukup untuk menampung semua orang di jamuan makan. Namun, Wang Wei dan Luan tidak bisa langsung diteleportasi ke sini. Mereka tidak memiliki kualifikasi. Mereka berdua harus mencapai aula teleportasi terlebih dahulu, lalu terbang keluar dari aula teleportasi dan terbang menuju istana sesuai petunjuk. Kenyataannya, ini adalah kedua kalinya Wang Wei berada di sini. Keduanya terbang di ketinggian rendah di dalam gedung dan bergegas maju. Mereka tidak boleh melebihi ketinggian istana jika tidak, maka akan tidak menghormati Klan Jiang. Dengan kata lain, mereka berdua tidak bisa melihat seluruh istana dari langit, dan keduanya tidak bisa sepenuhnya melepaskan persepsinya, jadi mereka hanya bisa melihat apa yang bisa mereka lihat segera. Mereka berdua tiba di depan istana besar itu. Ada seseorang di pintu yang memimpin. Tidak perlu memimpin jalan dari istana ke ruang perjamuan. Mereka hanya harus berjalan lurus sampai akhir. Di luar istana, di koridor panjang, banyak orang mengobrol satu sama lain. Sebagian besar orang mengenakan pakaian klan Jiang, dan hanya sedikit yang tidak mengenakan pakaian klan Jiang. Setidaknya, Luan hanya melihat beberapa orang di sepanjang jalan, dan dia serta Wang Wei ada di antara mereka. Belum lagi Luan, bahkan Wang Wei pun tidak mengenal siapapun. Jika mereka tidak mengenal siapapun, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyapa mereka. Jadi, mereka berdua hanya bisa berjalan langsung menuju ruang perjamuan. Segera, mereka berdua tiba di pintu besar ruang perjamuan dan masuk. Ketika mereka berdua tiba, seorang anggota staf klan Jiang segera datang ke pintu. Namun, kekuatan orang ini relatif rendah, dan dia tidak berada di alam surgawi. Dia bertanya dengan sopan, kalian berdua berada di bawah majikan yang mana? Tuan keempat, kata Wang Wei. Baiklah, kata orang itu. Silakan ikuti saya. Setelah mengatakan itu, orang itu memimpin mereka berdua melewati ruang perjamuan besar dan berjalan menuju meja tempat mereka berdua berada. Ruang perjamuannya sangat besar, dan mungkin ada hampir seribu meja. Ada juga ruang kosong di utara yang digunakan untuk pertunjukan. Wang Wei dan Luan mengamati sambil berjalan, terutama Luan. Bagaimanapun, dia memang punya misinya sendiri. Namun, orang-orang klan Jiang semuanya mengenakan pakaian serupa, jadi sulit bagi Luan untuk membedakan status mereka. Namun, Semakin tinggi statusnya, semakin jauh jaraknya dan semakin dekat mereka dengan ruang kosong tempat pertunjukan akan berlangsung. Dan sekarang, Wang Wei dan Luan masih berjalan di sisi selatan ruang perjamuan yang merupakan pinggiran luar. Mereka terlalu jauh dari sisi utara dan tidak ada cara bagi mereka untuk berhubungan dengan orang-orang berstatus bangsawan. Apa yang harus mereka lakukan? Hati Luan agak berat. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan tokoh penting Klan Jiang, tetapi dia juga tahu betul bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Kalau tidak, dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri. Dia masih harus menunggu dengan sabar untuk mendapatkan kesempatan di ruang perjamuan. Seseorang hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah, tidak mungkin untuk terbang. Jadi, mereka berdua berjalan sebentar sebelum tiba di meja mereka. Meja tempat mereka duduk tidak terlalu dekat dengan tepinya, yang mengejutkan mereka adalah banyak meja yang letaknya sangat dekat dengan sisi utara. Orang yang berjalan di depan berhenti, berbalik, dan berkata dengan sopan kepada mereka berdua, "Seperti yang kalian lihat, meja di area ini semuanya berwarna kuning muda." semuanya disiapkan untuk orang-orang yang bekerja dengan klan Kang. Anda berdua dapat memilih meja manapun yang Anda inginkan. Tidak perlu ditahan. Wang Wei mengangguk setelah mendengar ini, dan orang itu pergi. Wang Wei melihat ke area yang luas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kali ini, klan Jiang jauh lebih tulus kepada orang-orang yang bekerja dengan mereka dibandingkan sebelumnya. Meja terakhir kali sangat jauh. Tampaknya setelah perang, klan Jiang lebih memperhatikan kita. Luan mengangguk sedikit setelah mendengar ini dan melihat ke area yang luas. Setiap meja sangat besar dan berbentuk persegi panjang, namun hanya ada dua kursi di setiap meja. Dengan kata lain, setiap meja hanya dapat menampung satu atau dua orang. Bagaimanapun, klan Jiang adalah klan kelas satu. Tidak mungkin mereka menjadi begitu miskin sehingga banyak orang dapat duduk di setiap meja. Luan melihat ke area yang luas. Padahal, dia sangat ingin pergi ke utara dan duduk di depan. Namun, hal ini jelas bertentangan dengan karakter penyendirinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pulih setelah dicurigai dan segalanya akan menjadi semakin merepotkan. Karena itu, Luan memandang Wang Wei dan bertanya dengan tenang, "Di mana kita duduk?" Wang Wei melihat ke depan. Ada total 100 meja di area ini dan banyak orang sudah berada di sana. Hanya tersisa kurang dari setengah meja. Setelah mencari beberapa saat, Wang Wei menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Ayo pergi ke sana." Luan melihat ke arah yang ditunjuk Wang Wei dan menemukan bahwa itu ada di tengah. Selama mereka tidak berada di belakang, itu akan menjadi hal yang baik. Dia berkata, "Oke." Okay. Keduanya berjalan maju. Ada banyak ruang di antara meja dan mereka bisa berjalan dengan bebas. Saat mereka berdua berjalan melewati area tersebut, banyak orang melihat mereka. Bagaimanapun, orang-orang yang bekerja dengan Klan Jiang sangat ingin tahu satu sama lain. Mereka yang bisa datang ke sini pastinya tidak sederhana. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli ketika melihat dua wajah asing? Sambil ditatap, Wang Wei terus berjalan ke depan dan tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Ini adalah reaksi normal, namun, karakter Luan yang tertutup menyebabkan perilakunya menjadi tidak normal. Ketika orang-orang ini memandangnya, dia tidak menghindari pandangan mereka. Dia bahkan melakukan kontak mata dengan orang lain, tetapi mereka menghindari memandangnya. 3922. Wang Wei secara alami melihat bahwa Luan tidak malu sama sekali dan melihat sekeliling. Dia mengira orang yang menyendiri tidak akan takut bersosialisasi. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam surgawi dan dia akan merasa malu. Segera, keduanya duduk di kursi yang dipilih oleh Wang Wei. Meja-meja di sekitarnya kosong, dan kedatangan mereka bisa dianggap mengisi ruang kosong di area kecil ini. Wang Wei berjalan ke meja ini, tapi Luan tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke meja di sebelah kanan. Tingkah laku Luan membuat Wang Wei tercengang. Lalu dia mengerutkan kening dan segera menghentikan Luan. Kemana kamu pergi? Luan menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Wang Wei saat dia bertanya dengan bingung. Apakah tidak ada meja untuk satu orang? Jika bukan karena ada banyak orang yang menonton dan dia tidak bisa kehilangan kesabaran, Wang Wei akan kehilangan kesabarannya. Dia hanya bisa menahannya dan berkata, "Ada dua kursi di sini, Anda dan saya bisa duduk bersama." Luan sedikit mengernyit, "Bagaimanapun, ini adalah Klan Jiang. Mereka tidak perlu berpura-pura menjadi suami istri, jadi tidak perlu duduk bersama. Dia tidak tahu mengapa wanita ini bersikeras untuk duduk bersamanya, tetapi Luan tidak ingin menimbulkan masalah di sini, jadi dia berjalan ke arah Wang Wei." Wajah Wang Wei terlihat lebih baik saat melihat ini, dan keduanya duduk bersama. Bagi Luan, mejanya cukup panjang. Kalaupun ada banyak orang yang makan, itu sudah lebih dari cukup. Keduanya duduk tidak terlalu dekat satu sama lain. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Luan melihat makanan lezat di atas meja dan berkata, ini semua buah-buahan, tidak ada hidangan utama. Karena jamuan makannya belum dimulai. Wang Wei dengan sabar menjelaskan, masih banyak waktu sebelum jamuan makan. Para petinggi klan Jiang perlu mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Semua orang di sini harus menunggu, tapi ini juga bisa memberi kita waktu untuk mengenal satu sama lain. Lainnya, mengenal satu sama lain, Luan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitar. Bukankah terlalu disengaja untuk saling mengenal seperti ini? Apakah kamu kenal seseorang? Luan bertanya. Tidak, Wang Wei mengangkat bahu dan berkata, "Saya baru berada di sini sekali, enam tahun yang lalu." Saat itu, perang belum dimulai, dan kami yang bekerja sama hanya bisa duduk di pojok. Dibandingkan dengan saat ini, status kami terlalu jauh. Apalagi orangnya saat itu tidak banyak, totalnya tidak lebih dari 20 orang. Enam tahun telah berlalu, dan saya hampir melupakannya. Kalau begitu, apakah kita akan duduk saja di sini? Luan bertanya. Apalagi, kata Wang Wei, jika kamu mau berjalan, aku tidak akan menghentikanmu. Dengan kepribadian Luan saat ini, dia secara alami tidak suka bergerak, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menyilangkan tangan di depan dada, bersandar di kursinya, dan memejamkan mata untuk beristirahat seolah sedang tidur. Melihat Luan tiba-tiba menutup matanya dan mengambil posisi ini, Wang Wei segera mengerutkan kening. Chu Xing, Wang Wei berkata dengan keras dengan suara rendah, aku tidak menyuruhmu tidur. Luan yang baru saja memejamkan mata, membuka matanya dan menatap Wang Wei. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu telah berubah. Wang Wei tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Saat aku pertama kali bertemu denganmu, kepribadianmu berbeda dengan sekarang. Kamu sangat mantap, setidaknya emosimu tidak terlalu buruk, kata Luan dengan sangat serius. Sekarang, kamu selalu marah. Mendengar kata-kata Luan Wang Wei jelas tercengang. Setelah itu, dia melihat Luan menutup matanya lagi, mengabaikannya. Sikap Luan membuatnya semakin marah. Namun kali ini, dia tidak berkata apa-apa dan hanya duduk diam di kursi. "Iya," dia juga menyadari bahwa emosinya semakin buruk. Namun, di hadapan orang lain, dia tetaplah dirinya yang asli, termasuk adiknya. Tapi di depan cusing ini, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, seolah-olah dia menjadi sangat mudah marah. Dia juga tidak tahu apa yang salah dengan dirinya mungkin karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chu yang membuatnya sangat marah. Benar, pasti karena ini. Sejak Luan berkata demikian, Wang Wei juga tidak bisa bersikap kasar dan mengganggu Luan. Maka dari itu, mereka berdua hanya duduk di sana, yang satu memejamkan mata untuk beristirahat, sedangkan yang lain hanya bisa duduk sendiri dan sesekali melihat sekeliling. Luan sangat tidak berperasaan. Dari awal sampai akhir, dia benar-benar tidak membuka matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Wang Wei. Persis seperti itu, satu jam penuh berlalu. Satu jam kemudian, ruang perjamuan tiba-tiba menjadi ramai. Semua orang berdiri dan melihat ke satu arah, mendengar keributan yang begitu besar. Luan tentu saja tidak bisa menutup matanya lagi dan membukanya. Wang Wei di sampingnya juga berdiri. Melihat ini, Luan juga berdiri dan melihat ke arah yang dihadapi semua orang. Sebuah pintu terbuka, dan sekelompok orang keluar. Ketika orang-orang ini muncul, ketiganya memiliki aura yang sangat kuat yang segera menyebar ke seluruh istana. Alam Raja Surgawi, Alam Raja Surgawi, Klan Jiang. Hati Luan membeku. Dia tidak menyangka bahwa bahkan para penggarap rilem Raja Surgawi akan menghadiri perjamuan ini. Dan menurut kecerdasan klan Fu, ada total tiga pembudidaya alam Raja Surgawi di Klan Jiang. Dengan kata lain, ketiga penggarap rilem Raja Surgawi telah datang. Skala perjamuan ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Dia awalnya berpikir bahwa hanya para pembudidaya tingkat surga yang akan hadir, tapi sekarang ini benar-benar perjamuan besar Klan Jiang. Tiga orang di depan kerumunan pastinya adalah tiga pembudidaya alam Raja Surgawi, dan ketiganya adalah laki-laki yang di depan tentu saja adalah kepala klan, dan wanita di sampingnya pasti adalah istri kepala klan. Pada saat ini, semua anggota klan Jiang di ruang perjamuan membungkuk dan berkata serempak, salam, kepala klan. Anggota klan Jiang membungkuk, begitu pula para kolaborator. Namun, kata-kata mereka tidak teratur. Wang Wei, yang berada di samping Luan, juga membungkuk. Luan juga menangkupkan tangannya dan membungkuk, tapi tidak mengatakan apapun. Ketika sekelompok orang berjalan ke tengah utara, orang di depan, kepala klan Jiang, Jiang Huai, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah perjamuan besar. Semuanya, tidak perlu ditahan. Silahkan duduk. Ya, kepala klan. Semua orang mengambil tempat duduknya, dan sekelompok orang bubar. Faktanya, ada banyak anggota klan yang mengikuti di belakang tiga penggarap rilem Raja Surgawi. Dan di tengah kerumunan, Luan dengan cepat menemukan sosok yang dikenalnya. Tuan Muda keempat, Jiang Ping. Jiang Ping secara alami duduk di meja di samping kepala klan, tapi dia bukanlah orang yang paling dekat dengan kepala klan. Di sampingnya, Wang Wei melihat Luan sedang melihat ke kursi kepala klan. Dia berpikir sejenak dan mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Wanita yang duduk di meja yang sama dengan kepala klan bernama Jiang Mi. Dia juga satu-satunya istri kepala klan. Keduanya memiliki total empat anak. Wanita jangkung yang duduk di meja di sebelah kiri kepala klan bernama Jiang Xiao. Dia adalah putri tertua kepala klan dan anak tertua dari empat bersaudara." Pria berotot di sebelah kanan bernama Jiang Tian. Dia adalah anak kedua kepala klan. Pria yang duduk di meja di sebelah kiri Jiang Xiao bernama Jiang Chang. Dia adalah anak ketiga kepala klan. Adapun tuan muda keempat, tidak perlu membicarakan dia. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Padahal, dia sudah mengenali identitas keempat orang tersebut. Bagaimanapun, Fu Yu sudah memberinya informasi tentang klan Jiang sebelumnya. Klan Jiang bukanlah klan tersembunyi seperti klan Lu. Informasi dasarnya sudah sangat jelas. Jiang Hui memiliki seorang wanita dan tiga pria. Luan juga mengetahui bahwa yang terkuat dari empat bersaudara adalah Tuan Muda Kedua, Jiang Tian, diikuti oleh Nyonya Muda Tertua, Jiang Xiao, dan Tuan Muda Keempat, Jiang Ping, adalah yang terlemah. Saat sekelompok orang keluar, meja perjamuan besar berubah dari kosong menjadi penuh. Banyak orang dalam kelompok tersebut adalah mitra bisnis. Mereka semua berjalan menuju area ini dan mengambil tempat duduk. Mata Luan agak bingung. Wang Wei menjelaskan lagi, saya tidak tahu. Ini adalah mitra bisnis dari empat anak kepala klan. Di planet Jiang, ada banyak mitra bisnis yang berada di bawah komando langsung. Klan Jiang ini adalah mitra bisnis yang Klan Jiang paling menghargainya. Tentu saja, mitra bisnis keempat anak yang telah memberikan kontribusi signifikan juga akan dihargai. Saya khawatir mereka baru saja diterima oleh kepala klan. Namun, Anda dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Setelah mendengar penjelasan Wang Wei, Luan sedikit mengernyit dan berkata, "Di antara mitra bisnis dari empat tuan muda, hanya kita berdua yang ada di sini." "Ya," kata Jiang Wei, yang lainnya bahkan kurang berkualitas. Luan memandang mitra bisnis di sekitarnya dan berkata, setidaknya ada seratus orang di area ini, dan empat tuan muda hanya menempati dua kursi. Bukankah itu terlalu sedikit? Apakah kepala klan hanya memberikan dua kursi kepada empat tuan muda, atau apakah keempat tuan muda tidak ingin terlalu banyak orang yang datang? Saya tidak tahu tentang itu, kata Jiang Wei. Namun, hal semacam ini tidak perlu kami tanyakan. Kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan mengarang adegan. Di mata klan Jiang, kami tidak penting, jadi kami tidak perlu mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Kami hanya akan makan enak di sini dan pergi ketika waktunya habis. 3923. Perjamuan itu tentu saja tidak membutuhkan tuan klan untuk menyelenggarakannya secara pribadi. Sebaliknya, acara tersebut diselenggarakan oleh para elit tingkat surga dari klan Jiang. Setelah pembawa acara memberikan pidato, jamuan makan resmi dimulai. Pertunjukan segera muncul di ruang kosong di utara. Spirit Race secara alami memiliki budaya mendalam mereka sendiri. Lagu dan tarian mereka benar-benar berbeda dengan lagu-lagu di Sungai Bintang Surgawi dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ini bukan pertama kalinya Luan menonton pertunjukan Spirit Race. Dia pernah melihatnya di asosiasi pedagang yang dikendalikan oleh empat tuan muda, tapi skalanya tidak bisa dibandingkan dengan ini. Namun, apakah itu karakter Chusing atau Luan sendiri, mereka sama sekali tidak tertarik dengan pertunjukan ini. Luan hanya duduk diam di kursinya dan melihat sekeliling dengan bosan. Meskipun ada pelayan yang terus-menerus menyajikan makanan lezat, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Wang Wei juga tampak bosan. Dia hanya sesekali mencicipi beberapa makanan lezat dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk. Waktu berlalu dengan lambat, setiap beberapa pertunjukan seseorang akan berdiri untuk berbicara. Tentu saja, pembicaranya adalah para elit Klan Jiang. Selama periode ini, Putri Tertua Jiang Xiao juga berbicara atas nama keempat anak Jiang Huai. Wanita ini terlihat sangat arogan dari dalam keluar. Kesombongannya tergambar di wajahnya dan di setiap detail tubuhnya. Penampilan wanita itu sangat cocok dengan kesombongannya. Matanya panjang dan ramping, dan dia memiliki wajah yang dingin secara alami. Namun, dia memang cukup tampan. Meskipun dia tidak bisa dianggap cantik, dia tetap dianggap cantik. Adapun isi pidato wanita itu, sebagian besar hanyalah omong kosong yang tidak berguna. Itu pada dasarnya hanya basa-basi. Setelah beberapa waktu, suasana menjadi memanas sepenuhnya. Semua orang mulai berjalan dan saling menyapa. Untuk klan besar seperti Klan Jiang, banyak orang bahkan tidak bertemu satu sama lain sekali dalam beberapa tahun. Kebanyakan orang tidak mengenal satu sama lain. Ini adalah kesempatan bagus untuk berinteraksi dan meningkatkan hubungan mereka. Pada saat ini, elit Klan Jiang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras kepada semua orang, "Semuanya, harap diam sekarang. Mari kita undang orang yang sangat penting untuk berbicara." Setelah ini, dikatakan seluruh ruang perjamuan langsung menjadi sunyi. Luan yang sudah sangat pendiam perlahan menoleh untuk melihat. Dia tidak tahu siapa yang akan berbicara. Semua orang tahu bahwa sekarang perang telah dimulai, seluruh ras roh harus bertarung bersama. Orang ini berkata dengan keras, "Jadi, kita tidak bisa hanya mengandalkan klan kita sendiri untuk menghidupkan kembali Klan Jiang." Kita membutuhkan banyak pembantu yang tegas, justru karena inilah klan Jiang kita merekrut pahlawan. Tidak ada satupun rekan yang ada di sini hari ini yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak bisa menjadi rekan seperjuangan kita. Mereka telah berkorban demi klan Jiang kita, dan klan Jiang kita juga menaruh kebaikan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Oleh karena itu, saya ingin mengundang perwakilan kerjasama kita, Gao King, untuk memberikan pidato. Perwakilan dari Mitra Wang Wei jelas tercengang. Dia tidak menyangka akan memberikan kesempatan kepada rekan bisnisnya untuk berbicara. Ini juga pertama kalinya. Luan sebaliknya tetap tenang dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan adegan ini dengan ekspresi bosan di wajahnya. Seorang pria jangkung berdiri di depan area tersebut, berbalik menghadap semua orang, dan mulai berbicara dengan keras. Suara pria itu sangat keras dan penuh percaya diri, menandakan bahwa kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Tidak diragukan lagi, fakta bahwa pria ini dapat berbicara atas nama semua partnernya membuktikan bahwa dia sangat kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh Wang Wei dan Luan. Namun, meskipun orang ini sangat kuat, isi kata-katanya sangat kosong. Itu tidak lebih dari sekedar ekspresi kesetiaan. Bahkan alis Wang Wei semakin berkerut saat mendengarnya. Wang Wei adalah orang yang sangat keras kepala. Dia memang sangat setia pada klan Jiang, tapi ini bukan karena dia ingin mengikuti jejak klan Jiang, tapi karena dia adalah orang yang suka berkata-kata. Selama klan Jiang tidak mengkhianatinya dan tulus bekerja sama dengannya, dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Jika Klan Jiang melakukan kesalahan padanya, dia pasti akan mengkhianati mereka. Setelah pria itu selesai berbicara, hampir semua orang di ruang perjamuan mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Wang Wei juga sama, tetapi tepuk tangannya tampak sangat biasa. Adapun Luan, dia tidak bertepuk tangan sama sekali. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat semuanya, tetapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan eselon atas Klan Jiang. Itu semua tidak masuk akal. Wang Wei berbisik kepada Luan, "Tidak ada satu kata pun yang berguna." Luan memandang Wang Wei. Dia tidak menyangka Wang Wei akan mengejeknya. Dia juga berbisik, "Hati-hati dengan kata-katamu. Ada Raja Surgawi di sini. Berhati-hatilah agar tidak didengar." Mendengar pengingat Luan, Hati Wang Wei menegang. Dia melihat ke arah ketiga Raja Surgawi. Dia tahu bahwa pengingat cusing benar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Gao King adalah orang terakhir yang berbicara. Pidato yang diatur berakhir di sini. Sekarang waktunya untuk berkomunikasi sepenuhnya. Nyanyian dan tarian tidak berhenti, dan orang-orang lebih sering berpindah-pindah. Dengan adanya raja surgawi, Luan seharusnya tidak berkultivasi di sini. Dia tidak bisa menutup matanya dan menarik terlalu banyak perhatian. Dia hanya bisa menonton pertunjukan di depannya dan memikirkan tentang kultivasi. Setelah jangka waktu tertentu, pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan di utara. Kali ini, sekelompok pemain lain muncul di atas panggung. Ketika orang-orang ini naik ke atas panggung, ekspresi Luan tidak berubah, tetapi matanya menjadi lebih dalam dan hatinya menjadi lebih serius. Aura orang-orang di atas panggung, mereka sama sekali bukan dari Rasroh. Bukan saja mereka bukan dari ras roh, mereka bahkan bukan dari sungai bintang roh. Sepuluh wanita di atas panggung semuanya berasal dari sungai bintang surgawi. Tidak hanya luan, kerumunan juga menjadi tenang. Kebanyakan orang langsung melihat ke arah utara untuk melihat orang-orang di atas panggung. Musik dimulai, dan sepuluh orang menari. Melodi musiknya pada dasarnya berbeda dari musik Spirit Star River. Baik itu skala atau gaya musiknya, musik sungai bintang surgawi sangat agung dan merdu. Bagian yang kuat tidak terjadi secara tiba-tiba, dan bagian yang lemah tidak terjadi secara tiba-tiba ditambah dengan tarian sepuluh wanita, itu berbeda dari tarian spirit race yang tidak terkendali. Tarian para wanita itu anggun dan anggun. Itu adalah pemandangan yang sangat berbeda. Melihat tarian yang dia kenal di sungai Spirit Star, membuat kesadaran Luan menjadi sangat berat. Dia tidak punya pemikiran untuk menghargai. Dia hanya merasa sedih. Kebanyakan orang menonton pertunjukan tersebut. Bahkan jika mereka sedang berbicara, mereka memperhatikan dan berbicara. Bahkan Wang Wei, yang berada di samping Luan, juga sama. Bagaimanapun, pertunjukan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana. Tidak mudah mengumpulkan sepuluh orang dari sungai bintang surgawi untuk tampil. Melihat penampilan di depannya, kesadaran ilahi Luan terasa berat, tetapi dia tidak bisa membiarkan tubuhnya berubah. Dia bahkan tidak bisa mengubah detak jantungnya. Ini karena perubahan detak jantungnya akan mempengaruhi auranya, dan orang lain akan memperhatikan emosinya. Namun, bagi Luan, mengendalikan emosinya tanpa memengaruhi tubuhnya adalah sesuatu yang dia pelajari sebelum dia berusia 12 tahun. Dia memandang Wang Wei dan bertanya dengan santai, "Menurutku, kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Mereka tidak akan hidup lama di sini, kan?" Tentu saja, Wang Wei mengangguk dan berkata, "Bahkan manusia surga akan terpengaruh oleh energi roh Sungai Bintang Surgawi kita. Umur mereka akan sangat berkurang, dan mereka bahkan mungkin menjadi gila sebelum mati. Belum lagi orang-orang di Sungai Bintang Surgawi yang bahkan bukan manusia surga, mereka akan segera mati, seperti sepuluh wanita di atas panggung, kecuali mereka disimpan di tempat yang tidak ada energi rohnya." Kalau tidak, meski sedikit energi roh menyentuhnya, itu tidak akan bertahan setengah bulan. Luan memandangi sepuluh wanita di depannya. Dia hanya bisa meminta maaf di lautan kesadarannya. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Kekuatan kematian di ruang perjamuan ini sangat kuat. Setelah menari di sini, sepuluh wanita itu pasti akan sangat terpengaruh oleh kekuatan kematian. Perasaan hanya bisa menyaksikan orang-orang di sungai bintang surgawi mati jelas bukan perasaan yang baik. Apa yang salah? Wang Wei memandang Luan dan berkata apakah kamu merasa kasihan pada mereka? Itu sangat disayangkan, kata Luan. Tes, aku bilang kalian semua sama saja. Wang Wei mendengus dan berkata, melihat wanita dari sungai bintang surgawi lainnya adalah sesuatu yang baru. Saya bahkan lupa bahwa mereka adalah musuh. Wang Wei benar, kesepuluh wanita ini semuanya sangat cantik. Setidaknya, masing-masing dari mereka lebih cantik dari Jiang Xiao. Terlebih lagi, spirit Rache sangat terbuka tentang S3 kilodetik. Sebagian besar pria di ruang perjamuan menunjukkan penampilan tamak. Karena sepuluh wanita ini akan mati, mereka sebaiknya bersenang-senang sebelum meninggal. Luan tentu saja tidak mau menjelaskan, tapi dia juga tidak membuang muka karena kesedihan di hatinya. Sebaliknya, dia terus menonton pertunjukan di atas panggung. Dia harus mengingat kematian teman-temannya. Hanya dengan begitu dia akan bekerja lebih keras untuk menghadapi perang. 3924 Setelah satu lagu, sepuluh wajah wanita menjadi sangat pucat, dan darah mereka hampir hilang. Orang-orang Klan Jiang meminta sepuluh wanita itu segera pergi. Mengenai kemana mereka pergi, Luan tidak tahu. Pertunjukan berlanjut begitu pula pertukaran. Luan mengambil secangkir anggur darah dari meja dan meminumnya. Tatapannya kembali menyapu penonton, dan akhirnya berhenti di tingkat atas. Sudah lama sekali sejak jamuan makan dimulai. Dia menyadari bahwa di antara empat anak pemimpin Klan, rindu tertua Jiang Xiao adalah yang paling populer. Dia memiliki sebagian besar orang yang berinisiatif untuk menyambutnya, namun setelah sekian lama berada di Klan Jiang, dia telah mendengar banyak rumor. Semua orang mengatakan bahwa pemimpin klan akan menyerahkan posisi Tuan Muda kepada putra kedua, Jiang Tian. Bagaimanapun, Jiang Tian adalah putra tertua dan terkuat, jadi itu masuk akal. Mengapa semua orang tidak menjilat Jiang Tian, tetapi pergi ke sisi Jiang Xiao? Luan tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia bertanya pada Wang Wei dengan santai, "Mengapa ada begitu banyak orang di sekitar Jiang Xiao?" Wang Wei terkejut. Dia secara alami tahu apa yang ditanyakan Chusing. Dia telah tinggal di Istana Putra Keempat, jadi dia tentu saja mendengar lebih banyak rumor daripada Luan. Ia berkata dengan lembut, "Kudengar, Nona Tertua telah jatuh cinta pada Tuan Muda dari Klan Papan Atas. Terlebih lagi, status Tuan Muda ini di Klan tidaklah rendah. Kabarnya, dia juga merupakan putra dari pemimpin klan, tapi saya tidak tahu apakah dia Tuan Muda. Namun, jika mereka berdua benar-benar menikah dan kangen, tertua menikah dengan klan teratas, belum lagi orang-orang ini, bahkan seluruh klan Jiang harus bergantung pada kangen tertua untuk mendapatkan keuntungan. Luan menyadari ketika dia mendengar ini, dia memang belum memikirkan aspek ini. Dia menatap Jiang Xiao lagi." Wanita ini bisa menjalin hubungan dengan klan teratas di Spirit Race. Jika dia bisa dekat dengan wanita ini. Sejujurnya, Luan memang mulai memikirkan apakah dia bisa dekat dengan wanita ini. Namun, dekat dengan seorang wanita sama sekali berbeda dengan dekat dengan seorang pria. Tidak ada beban psikologis untuk dekat dengan seorang pria dan itu murni sebuah misi. Namun, mendekati seorang wanita membutuhkan banyak ketelitian. Bagaimanapun juga, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Meskipun itu bukan masalah dalam peradaban Rasroh itu adalah hambatan besar bagi Luan yang menganut peradaban semoku. Karena itu, Luan hanya bisa memikirkannya sebentar dan segera menyerah. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di area tingkat atas dan langsung melihat ke arah orang yang bekerja sama dengannya. Alis Luan berkerut saat melihat orang ini. Lebih penting lagi, orang ini dengan cepat melihat Luan dan sepenuhnya fokus pada Luan. Kemudian, pria itu segera meninggalkan mejanya dan berjalan cepat menuju Jiang Xiao. Dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia bahkan menunjuk ke arah Luan. Ketika Jiang Xiao mendengar kata-kata pria itu, dia benar-benar berdiri dari tempat duduknya. Sosoknya yang tinggi dan ramping berdiri tegak saat dia melihat ke arah yang ditunjuk pria itu. Tatapan Jiang Xiao tertuju pada Lu Jiang Jiang Xiao. Wang Wei, yang berada di samping Luan, juga memperhatikan tatapan Jiang Xiao. Dia jelas terkejut, dan ketika dia melihat orang di samping Jiang Xiao, hatinya menegang. Dia segera menoleh ke arah Luan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa Luan sudah melihat ke arah Jiang Xiao. Sebelum Wang Wei bisa mengatakan apapun, dia melihat Jiang Xiao dan orang itu bergerak bersama. Di bawah pandangan semua orang, mereka berjalan menuju luan. Jiang Xiao adalah fokus utama perjamuan itu. Gerakan Jiang Xiao segera menarik perhatian semua orang, bahkan tingkat atas Klan dan kepala Klan Jiang Hui, juga sama. Bagaimanapun, Jiang Xiao tidak pernah meninggalkan tempat duduknya sejak jamuan makan dimulai. Selalu orang lain yang pergi mencarinya. Semua orang ingin tahu siapa yang dicari Jiang Xiao dan siapa yang akan dia temui jika dia meninggalkan tempat duduknya. Suasana di ruang perjamuan langsung menjadi sunyi. Bahkan, penampilan musik di atas panggung menjadi mendadak. Para pemain bahkan tidak tahu apakah mereka harus terus tampil, namun tidak ada yang berteriak agar mereka berhenti, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan tampil. Selangkah demi selangkah, Jiang Xiao melewati meja. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, kaki yang panjang dan ramping yang tidak kurus. Meskipun penampilan Jiang Xiao tidak terlalu bagus, sosoknya sangat bagus karena sosoknya waktu terasa sangat lambat. Ketika dia akhirnya berhenti, semua orang menarik napas dalam-dalam dan segera melihat kedua orang di meja di depan mereka. Itu adalah sepasang pria dan wanita yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di area kolaborator. Dan di mata Jiang Xiao, tidak ada wanita, hanya pria. Itu adalah Wang Wei dan Luan. Wang Wei buru-buru berdiri dan berkata kepada Jiang Xiao, salam untuk nona tertua. Pada saat yang sama, Wang Wei dengan cemas menatap Chu yang masih duduk. Dia menatap tajam ke arah Luan dan memberi isyarat padanya untuk berdiri. Luan juga ingin berdiri, tapi dia tidak secemas Wang Wei. Setelah berdiri, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Jiang Xiao, Nona tertua. Kamu adalah Cusing. Jiang Xiao memandang Luan dan mengangkat alisnya. Iya, Luan meletakkan tangannya dan berkata. Meskipun ruang perjamuannya besar, jaraknya hanya 100 kaki. Musik di panggung jelas jauh lebih lembut. Bahkan berhenti setelah diberi isyarat. Semua orang di ruang perjamuan mendengar kata-kata Jiang Xiao dengan jelas. Jelas sekali bahwa Jiang Xiao berjalan hanya untuk pria ini. Mata semua orang secara alami terfokus pada pria ini. Penampilannya biasa saja, dan temperamennya rata-rata. Selain bekas luka di wajahnya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Hampir semua orang tidak tahu mengapa Jiang Xiao menemukan pria ini, tapi ada sebagian orang yang mengetahuinya. Wang Wei, Luan, Tuan Muda Keempat, dan semua orang dari Tuan Muda Keempat tahu alasannya karena orang yang berdiri di samping Jiang Xiao tidak lain adalah Putri Jiang Ping, Jiang Xin. Tante itu dia, Jiang Xin, mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Luan. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah saat dia berkata, "Dialah yang menindasku." Jiang Xiao dan Jiang Ping adalah saudara kandung, jadi Jiang Xiao secara alami adalah bibi Jiang Xin. Jiang Xin tidak memiliki perasaan apapun terhadap adik laki-lakinya, Jiang Ping, tetapi dia telah menyaksikan Jiang Xin tumbuh dewasa dan sangat menyukai Jiang Xin. Jiang Xin juga sangat menyukai Jiang Xiao dan berusaha menyenangkan Jiang Xiao sejak dia masih muda. Selama orang tuanya menghukumnya, dia akan mencari bibinya untuk membela dirinya, sehingga banyak hal yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, Jiang Xiao juga memainkan peran besar dalam memanjakan Jiang Xin sejauh ini. Kata-kata Jiang Xin sangat keras, tidak perlu mendengarkan dengan seksama. Semua orang di ruang perjamuan mendengarnya dengan jelas. Semua orang langsung mengerutkan kening. Bagaimanapun, orang luar berani menindas anggota Jiang. Terlebih lagi, dia adalah putri tuan muda keempat. Tidak ada yang bisa mentolerir hal seperti itu. Karena itu, semua orang memandang Luan dengan mata penuh permusuhan dan bahkan niat membunuh. Lagi pula, tidak semua orang di ruang perjamuan mengetahui kepribadian Jiang Xin. Hanya sedikit orang yang mengetahui kepribadiannya. Mereka secara naluriah memilih untuk mempercayai Jiang Xin dan keluarga mereka sendiri. Mereka tidak perlu mencari tahu kebenarannya atau mendengarkan penjelasan Lu An. Wang Wei tidak memiliki hak untuk berbicara mewakili Lu An saat menghadapi Jiang Xiao. Namun, dia memandang Lu An dengan cemas, berharap Lu An dapat menjelaskan dengan cepat. Lu An tidak langsung menjelaskan. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah para petinggi di kejauhan. Dia melihat ke Jiang Ping. Jiang Ping secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan putrinya menimbulkan masalah baginya. Kali ini, itu berarti Jiang Ping telah gagal. Jiang Ping memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya dan membantunya. Dia tidak perlu memintanya sendiri. Jiang Ping secara alami memperhatikan tatapan Luan dan tahu apa yang Luan Lu ingin dia lakukan. Faktanya, tidak pantas baginya untuk turun tangan saat ini. Lagi pula, temperamen kakak perempuannya tidak begitu baik. Dia tidak bisa berdebat dengannya, dan bahkan dibesarkan olehnya. Kalau tidak, dia tidak akan ditekan olehnya dalam hal mendidik putrinya. Namun, Luan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan melangkah menuju Luan. Jiang Xiao secara alami tahu bahwa Jiang Ping sedang berjalan mendekat. Jiang Ping dengan cepat tiba di hadapan Jiang Xiao dan Keos. Dia tersenyum dan berkata kepada Jiang Xiao, "Kakak, ini hanya kesalahpahaman." "Salah paham?" Jiang Xiao memandang kakaknya dan berkata, "Apa yang dikatakan Jiang Xin kepadaku barusan tidak sesederhana kesalahpahaman." Dia memukul dan memarahi Jiang Xin. Bukankah itu benar? Memukul dan memarahi. Mendengar kata-kata ini, anggota klan Jiang di lapangan semakin mengerutkan kening. Belum lagi anggota keluarga Jiang, bahkan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka memandang Luan dengan ekspresi serius. Dia memang bergerak, tapi itu tidak dianggap memukul atau memarahi. Jiang Ping merasa tidak berdaya dan berkata kepada saudara perempuannya, kamu tahu kepribadian Xing Xin. Banyak hal yang hanya salah paham. Tatapan Jiang Xiao menjadi sangat tidak puas dan dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa dia benar-benar bergerak. Xingxin adalah putrimu, mengapa kamu tidak merasa kasihan padanya sama sekali? Mengapa kamu ingin aku, bibinya, membela dia?" Dengan itu, Jiang Xiao langsung mengabaikan Jiang Ping dan menatap Luan di depannya. "Berbicara," suara Jiang Xiao langsung menjadi sangat dingin. Dia memandang Luan dengan mata sipitnya dan berkata, "Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini?" Luan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh tanpa rasa hormat, "Kaulah yang datang mencariku." Mengapa kamu bertanya padaku bagaimana cara menyelesaikan ini? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tersentak dan memandang pria ini dengan kaget. 3925. Kata-kata Luan mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang menatap pria ini dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka pria ini akan berbicara kepada misi seperti ini. Tak seorang pun yang hadir akan berbicara kepada misi dengan nada dan isi seperti itu. Mereka akan menjilat misi, namun dia berani memprovokasi dia seperti ini. Belum lagi yang lain, yang paling terkejut tentu saja Jiang Ping dan Wang Wei, yang berada di samping Luan. Jiang Ping tertegun dan memandang Luan dengan kaget. "Wang Wei tercengang," kata-kata Luan membuat kulit kepalanya kesemutan, dan dia bahkan ingin menjauh darinya. Jiang Xin juga tidak menyangka Xing ini begitu sombong di depan bibinya, tapi baginya, setelah keterkejutannya, yang terjadi selanjutnya adalah kegembiraan. Dia tahu karakter bibinya, begitu dia terprovokasi, dia tidak akan pernah melepaskannya. Benar saja, wajah Jiang Xiao langsung menjadi gelap. Dia awalnya datang untuk mencela dia dengan nada main-main. Bagaimanapun juga, ini adalah ruang perjamuan, dan dia tidak boleh berlebihan. Menurutnya, dia membela keponakannya, jadi orang ini harus patuh menerima hukumannya. Meskipun dia tidak akan bersikap lunak padanya dan akan membiarkan bawahannya menghukumnya dengan berat, itu seharusnya berjalan dengan sangat lancar. Dia tidak menyangka pria ini tidak akan memberikan wajahnya apapun, bukan hanya tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya, bahkan dingin dan sarkastik. Apakah kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu di sini, atau apakah Anda pikir Anda memiliki pendukung? Jiang Xiao berkata dengan dingin. Aku tidak pernah menganggap siapapun sebagai pendukungku, kata Luan Acuh tak acuh, menggunakan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi orang lain bukanlah sebuah keterampilan. Aku akan merasa malu. Jawaban Luan membuat semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Namun banyak orang langsung bereaksi. Kata-kata Luan mungkin disengaja. Jika Jiang Xiao meminjam kekuatan keluarga Jiang atau bantuan orang lain untuk menjatuhkan Luan, dia akan menggunakan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi orang lain. Jiang Xiao selalu sombong. Setelah dikritik seperti ini, dia mungkin tidak bisa meminta orang lain melakukan apapun. Dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikannya sendiri? Sebagai misi, haruskah dia berkelahi dengan orang luar? Jiang Xiao mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa untuk sesaat. Adapun Luan, tentu saja dia punya motif atas perkataannya. Dia memiliki dua tujuan: pertama, dia tidak bisa dihukum oleh Jiang Xiao menggunakan kekuatan Klan Jiang, terutama jika dia tidak melihat darah. Jika tidak, begitu dia terluka dan tidak bisa pergi, identitasnya akan langsung terungkap. Ada ahli alam Raja Surgawi yang hadir, dan dia ingat dengan jelas bagaimana ahli alam Raja Surgawi memaksa Sing Chen untuk berhenti di Tausanda Star. Dia pasti tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari ahli alam Raja Surgawi. Alasan kedua adalah dia ingin memperpanjang masalah ini dan tidak menyelesaikannya saat itu juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Xin akan membawa Jiang Xiao ke sini. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk dekat dengan Jiang Xiao. Selain itu, Jiang Xiao terkait dengan salah satu klan teratas dari Rasroh. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini, namun apapun yang terjadi, Luan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika Jiang Xiao terdiam, dia berinisiatif untuk angkat bicara, "Saya menghormati Nona Jiang Xiao, tetapi masalah ini bukan salah saya. Saya tidak ingin mengalami bencana yang tidak patut saya terima. Jika Nona Muda ingin mendengarnya, saya dapat menceritakan keseluruhan ceritanya lagi." Tuan Muda keempat memahami dengan jelas semua yang telah terjadi. Karena Tuan Muda keempat pun bersedia bekerja sama dengan saya, itu berarti tidak ada yang salah dengan diri saya. Jika ini adalah cara Klan Jiang memperlakukan tamunya dan bekerja sama, maka saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Aku akan pergi sekarang. Kalimat pertama Lu'an adalah "Memberi Jiang Xiao jalan keluar." Di tengah-tengah, dia menjelaskan masalahnya lagi. Bagaimanapun, situasinya sudah menjadi seperti ini. Jika dia mengatakan hal seperti ini lagi, orang akan mengira dia punya tulang punggung dan akan lebih mempercayai kata-katanya. Pada akhirnya, dia secara alami menyalahkan seluruh Klan Jiang. Namun, kata-kata Luan sangatlah masuk akal, dan anggota klan Jiang tidak memiliki kesempatan untuk membantahnya. Banyak anggota klan Jiang mengerutkan kening dan saling memandang. Beberapa dari mereka bahkan menarik napas dalam-dalam. Bahkan ayahnya sendiri pun bersedia bekerja sama dengan pria ini. Bagaimana mungkin ada yang salah dengan pria ini yang mengharuskan Jiang Xin mencari orang luar untuk membela dirinya? Terutama kalimat terakhir. Semua orang di ruang perjamuan tergerak ketika mereka melihat bagaimana pria ini tidak merendahkan atau sombong dan bagaimana dia membela apa yang benar. Ratusan orang di area kerja sama pun menarik napas dalam-dalam. Mentalitas asli mereka telah berubah. Namun, bagi Jiang Xiao, situasinya sudah menjadi seperti ini. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan tetap kehilangan muka. Bahkan jika jamuan makan segera dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang berminat untuk berbicara. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, "Baiklah, katakan yang sebenarnya. Saya baru bertemu Jiang Xin dua kali." Luan berkata, "Pertama kali adalah pada jamuan makan di kamar dagang Klan Jiang." Tuan Muda keempat dan Jiang Xin berkumpul, dan saya hadir sebagai mitra bisnis. Kata-kata Luan singkat dan langsung pada sasaran, tetapi dia tidak mengabaikan detail penting apapun. Dia bercerita tentang pertama kali mereka bertemu, ketika Jiang Xin mengundangnya menari, tapi dia menolaknya. Setelah jamuan makan berakhir, dia mengusirnya keluar kota dan terlibat konflik. Kedua kalinya, ketika mereka bertemu di istana Jiang Zhengxing, Jiang Xin datang untuk mencari masalah dengannya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tapi dia menahannya. Belakangan, Anggota klannya memfitnah dia karena menganiaya Jiang Xin yang hampir menyebabkan bencana. Namun, Jiang Xin sangat gugup saat Lu An berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak berada di pihak yang benar, jadi dia terus menyela Lu An dan menjelaskan sesuatu. Namun, perkataan Lu An tidak berhenti karena Jiang Xin. Mereka membicarakan urusan mereka sendiri. Lagi pula, bukanlah masalah bagi orang-orang di ruang perjamuan untuk mendengarkan dua orang berbicara pada saat yang bersamaan. Jiang Xiaolah yang menganggap Jiang Xin berisik. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Jiang Xin yang terus berbicara di telinganya, diam dulu. Kamu bisa bicara setelah dia selesai berbicara. Mendengar nada bicara bibinya, Jiang Xin tidak berani berbicara lagi. Dia berdiri di samping dengan patuh, tapi dia menatap tajam ke arah Luan. Jika bukan karena kedatangan tuan muda keempat, saya mungkin sudah mati di Jiang Sengsing. Luan akhirnya berkata, banyak orang di klan Jiang yang bisa bersaksi untukku tentang apa yang terjadi. Tuan muda keempat juga bisa bersaksi untukku. Ketika semua orang mendengar pernyataan lengkapnya, mereka semua mengerutkan kening dan menatap Jiang Xin. Meskipun mereka semua adalah anggota klan Jiang, bukan berarti mereka tidak memiliki hati nurani. Jelas sekali siapa yang benar dan siapa yang salah. Luan adalah korban dalam pernyataannya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Jiang Xin. Dengan kata lain, kesempitan dan kesombongan Jiang Xin lah yang menyebabkan situasi ini. Tentu saja, ini hanya pernyataan Luan. Mereka masih harus mendengarkan pernyataan Jiang Xin dan langsung mengkonfrontasinya untuk mengetahui kebenarannya. Namun, sebelum Jiang Xin dapat berbicara, Tuan Muda keempat berbicara terlebih dahulu. Memang benar demikian, Jiang Ping sangat tidak berdaya. Dia memandang Jiang Xiao dan berkata, Xing adalah temanku yang sangat penting. Tidak peduli apa, ini adalah tugasku. Jika kakak masih bisa memberiku wajah, jangan ikut campur." Jiang Xiao mendengar ini dan memandang Jiang Ping, dia mengetahui karakter Jiang Ping dengan sangat baik. Tentu saja, dia tidak akan berbohong. Selain itu, Melihat bagaimana Jiang Xin memandang pria ini dengan kebencian, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membela diri. Jiang Xiao juga mengerti bahwa pria ini mengatakan yang sebenarnya. Jika itu palsu, Jiang Xin akan melompat dan membalas dengan keras. Bagaimana dia bisa membiarkan ini berbaring? Jiang Xiao berpikir keponakannya akan bersikap masuk akal dalam hal ini. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Itu membuatnya kehilangan muka. Dia berdiri tanpa alasan dan akhirnya dipermalukan bersama Jiang Xin. Hal ini membuatnya sangat marah, namun dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada pria ini. Dia hanya bisa memandang Jiang Xin dengan dingin. "Omong kosong!" Jiang Xiao berkata dengan berat. Suaranya sangat dingin. "Jika kamu berani bicara omong kosong padaku lagi, aku pasti akan mengurungmu." Mendengar omelan Jiang Xiao, Jiang Xin tidak berani memprovokasi dia dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Meskipun Jiang Xin takut, dia juga sangat marah. Dia tidak menyangka bibinya tidak membantunya dan bahkan memarahinya di jamuan penting seperti itu. Mulai sekarang, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di keluarga Jiang? Setelah Jiang Xiao memarahinya, dia menoleh ke arah Luan seolah ingin mengingat penampilan Luan. Namun, dia segera berbalik dan pergi, kembali ke mejanya. Setelah Jiang Xiao pergi, Jiang Ping juga menghela nafas lega. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Saudara Chu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya akan menyiapkan hadiah permintaan maaf untukmu. Dengan itu, Jiang Ping dengan paksa menarik putrinya yang sangat enggan pergi dan kembali ke kursi di depan. Setelah mereka bertiga pergi, Luan secara alami tidak terus berdiri. Dia hanya memilih untuk duduk, namun meski dia duduk, mata semua orang masih terfokus padanya. Luan tidak merasakan apa-apa, tapi Wang Wei merasa sangat canggung. Namun, dia hanya bisa gigit jari dan duduk. Namun, untungnya, ketika pertunjukan dimulai lagi, semua orang secara bertahap mengalihkan pandangan mereka dan terus berjalan, dan mengobrol seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakannya. Tidak lama kemudian, Luan berdiri kembali, Wang Wei yang berada di sampingnya, tercengang. Dia segera mendongak dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Agak pengap, Luan memandang Wang Wei dan berkata, "Aku akan keluar untuk mencari udara segar." 3926 Yang tidak disangka Luan adalah Wang Wei juga meninggalkan ruang perjamuan bersamanya dan pergi ke koridor luar untuk mencari udara segar. Luan tidak punya alasan untuk menolak Wang Wei, jadi mereka berdua berjalan bersama di koridor. Luan berjalan sampai ke ujung koridor, di mana ada jendela besar yang tampak seperti dinding. Jendelanya setengah terbuka, memungkinkan udara terhubung dengan luar. Udaranya memang lebih baik daripada di ruang perjamuan. Kamu terlalu berani. Wang Wei mau tidak mau berkata, sepertinya kamu tidak hanya membuatku marah, tapi juga semua orang. Sepertinya saya tidak begitu marah. Luan memandang Wang Wei dan berkata, saya tidak pernah ingin membuat orang lain marah. Iya, Wang Wei tahu bahwa Luan pada dasarnya tidak salah, tetapi dia tidak memahami cara hidup dunia dan menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Setelah Jiang Xin kehilangan dukungannya, saya khawatir dia tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Anda. Tapi masalahnya sekarang adalah pendapat Nona Tertua tentang Anda. Saya pikir dengan karakter Nona Sulung, saya khawatir masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Apakah begitu?" Luan berkata dengan santai, tapi dalam hatinya, dia berharap masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Jika tidak, dia akan kehilangan kemungkinan untuk menghubungi Jiang Xiao di masa depan. Mereka berdua sedang berbicara di ujung koridor. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba datang dari kejauhan. Tidak mungkin mereka berdua tidak melihatnya. Meskipun ada beberapa orang di koridor, hanya mereka yang berada di ujung koridor. Orang ini berjalan lurus ke arah mereka, sehingga mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Orang yang datang adalah seorang pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Orang ini berjalan di depan mereka berdua dan akhirnya berhenti. Orang ini tinggi dan kokoh. Meskipun tingginya sama dengan Luan, dia terlihat lebih besar dari Luan. Aura orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura Wang Wei dan Luan. Wang Wei dan Luan memandang orang ini dan melihat bahwa Wang Wei jelas-jelas menjadi gugup. Tubuhnya berdiri tegak. Pria itu hanya melirik ke arah Wang Wei, lalu menatap Luan dan berkata dengan suara berat, "Setelah jamuan makan, Nona tertua mengundangmu untuk duduk sebentar." Begitu kata-kata ini keluar, hati Wang Wei langsung bergetar. "Benar saja, Nona sulung tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja." Luan sedikit mengernyit, dibandingkan dengan Wang Wei, dia dengan santai bersandar ke dinding dan berkata, "Bolehkah saya menolak?" Terserah kamu, tetapi jangan khawatir. Nona muda tidak akan menyakitimu, dia akan segera melepaskanmu. Bukankah itu merugikan? Meskipun pihak lain mengatakan demikian, mata Luan dipenuhi rasa tidak percaya. Emosinya tergambar di seluruh wajahnya, dan pria itu dapat melihatnya dengan jelas. Saya sudah menyampaikan pesannya, tapi saya harap Anda menjaga diri sendiri. Meskipun Anda adalah rekan Tuan Muda Keempat, jika Anda berulang kali membuat Nona Muda Pertama tidak bahagia, bahkan Tuan Muda Keempat pun tidak dapat melindungi Anda. Dengan itu. Pria itu berbalik dan pergi, menghilang dari koridor. Wang Wei menarik napas dalam-dalam seolah sedang berusaha menahan napas. Dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya, apakah kamu akan pergi atau tidak? Luan memikirkannya dengan serius dan berkata, mari kita beritahu Tuan Muda keempat tentang hal ini dulu. Jika dia berpikir saya bisa pergi, saya akan pergi. Mendengar perkataan Luan, Wang Wei mengangguk. Ini memang solusi terbaik. Dengan adanya Tuan Muda keempat, Jiang Xiao tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Keduanya kembali ke ruang perjamuan. Semua orang berjalan-jalan dan mengobrol, termasuk tuan muda keempat. Ada banyak orang di keluarga Jiang yang memiliki hubungan baik dengannya, dan dia juga mengkonsolidasikan kekuatannya. Segera, tuan muda keempat datang ke suatu tempat tidak jauh dari keduanya. Ketika dia melihat Wang Wei dan Luan memandangnya dari sudut matanya, tuan muda keempat juga menoleh untuk melihat mereka. Setelah dia selesai berbicara dengan orang di depannya, dia berjalan ke arah mereka. "Bagaimana itu?" Menghadapi rakyatnya sendiri, keadaan dan nada suara Jiang Ping jelas jauh lebih santai. Dia bertanya, Apakah kamu merasa bosan? Tuan muda keempat, kami baik-baik saja," jawab Wang Wei, lalu menatap Luan. Luan secara alami memberitahunya bahwa seseorang sedang mencarinya. Mendengar ini, Jiang Ping semakin mengernyit. Dia tidak menyangka kakak tertua akan mencari cusing. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Bagus kalau kamu pergi. Kakak sulung bilang dia tidak akan menyakitimu, jadi dia bisa melakukannya. Jangan khawatir, saya akan berada di dekatnya. Aku akan menemuimu sebentar lagi dan mengeluarkanmu." Lu an mengangguk, dia sangat puas dengan pilihan Jiang Ping. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendekati Jiang Xiao dan memastikan bahwa dia dapat melarikan diri tanpa bahaya apapun. Perjamuan itu berlangsung sangat lama, butuh satu sore penuh sebelum itu berakhir. Lagi pula, untuk bintang seperti planet Jiang yang letaknya sangat dekat dengan pusat galaksi Roh, hampir tidak ada perubahan antara siang dan malam. Waktu hanyalah sebuah konsep. Setelah jamuan makan berakhir, kebanyakan orang meninggalkan planet Jiang hanya sejumlah kecil orang yang terus tinggal di Planet Jiang karena mereka tinggal di sana. Ada banyak kota di Planet Jiang, dan di istana terbesar hanya orang-orang dengan status tinggi yang bisa tinggal. Nona sulung Jiang Xiao, tentu saja ada di antara mereka. Setelah jamuan makan berakhir, Nona sulung pergi lebih dulu. Tidak lama kemudian, pria sebelumnya menemukan Luan lagi dan berkata, "Ayo pergi!" Luan berdiri, tentu saja dia pergi sendirian. Wang Wei tidak memiliki kualifikasi untuk pergi bersamanya, dan dia tidak perlu pergi bersamanya. Namun, Wang Wei tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu di tempatnya. Pria itu memimpin jalan, segera Luan dibawa ke istana yang jauh dari istana tempat perjamuan diadakan. Sebenarnya, Nona Sulung tidak tinggal di istana, namun masih ada halaman di istana untuknya. Luan akhirnya dibawa ke halaman, ada sebuah bangunan berukuran sedang di depannya. Itu sangat meriah, jelas itu bukan istana biasa untuk berdiskusi. Pria itu berhenti di luar halaman, dia tidak berbicara. Luan tidak bertanya, dia langsung berjalan ke halaman dan mengikuti jalan batu menuju depan istana. Pintu istana ditutup. Luan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketuk, ketuk, masuk! Suara Jiang Xiao datang dari dalam. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruang di istana tidak luas, bahkan sedikit kompak, namun rasa kompak tersebut tak membuatnya hampa. Itu membuat jarak antar orang semakin dekat. Tentu saja, ini bukan istana Jiang Xiao, itu hanya ruang belajar. Luan masuk, namun Jiang Xiao berkata, "Tutup pintunya, tutup pintu." Luan sedikit mengernyit, dia ingin membiarkan pintu terbuka. Namun, sejak Jiang Xiao bertanya, dia tidak ragu-ragu. Dia menutup pintu dan berjalan ke kursi di samping Jiang Xiao. Duduk di deretan kursi ini, tanpa izin Jiang Xiao, Luan langsung duduk. Namun, kursinya tidak berada di sebelah kursi Jiang Xiao. Sebaliknya, ada sebuah kursi di antara mereka. Melihat pria ini duduk tanpa persetujuannya, alis Jiang Xiao berkerut. Padahal, menurut kepentingan umum, keduanya berada di alam surga. Mereka memang memenuhi syarat untuk duduk. Namun, menurut statusnya, pria tersebut tidak berhak duduk di hadapannya. Pria ini berulang kali menantang keuntungannya. Saya bertanya-tanya mengapa Nona Sulung memanggil saya ke sini. Luan berinisiatif memecah keheningan. Jika ini tentang Jiang Xin, menurutku benar dan salah sudah jelas. Nona Sulung seharusnya tidak mencari masalah denganku lagi." Petik dua petik dua. Jiang Xiao tentu saja tidak memanggil Luan ke sini karena Jiang Xin. Namun, ketika dia melihat pria ini, Jiang Xiao tidak bisa tidak memikirkan Jiang Xin. Meski sudah 3 jam berlalu, pria ini benar-benar membuatnya kehilangan muka di klan Jiang. Meskipun hal ini tidak mempengaruhinya sama sekali, tidak banyak orang yang dapat mempermalukannya. Sebelum memulai bisnis, Jiang Xiao berkata dengan santai, "Jiang Xin memintamu berdansa. Mengapa kamu menolak? Karena aku tidak menyukainya." Kata Luan, "Aku suka wanita yang pendiam." "Oh, Jiang Xiao tersenyum, tapi senyuman ini penuh arti," dia berkata. "Jika wanita dicadangkan, apakah kalian para pria masih memiliki kesempatan untuk menikmatinya?" Luan tahu bahwa Galaksi Roh sangat terbuka tentang... Sangat normal bagi pria dan wanita untuk membicarakan seks, tidak perlu menghindarinya. Oleh karena itu, Luan tidak menunjukkan rasa jijik apapun. Dia berkata, "Jika Anda tidak memilikinya, maka jangan. Lebih baik tidak memiliki apapun daripada memiliki sesuatu di bawah standar." Mendengar jawaban Luan dan melihat ekspresi Luan, Jiang Xiao semakin mengernyit. Faktanya, dia adalah orang yang jarang dilindungi undang-undang di klan roh. Meskipun dia terlihat sombong, dia sangat mengontrol diri dalam kehidupan pribadinya. "Karena itu, kata-kata Luan tidak menyakitinya, padahal..." di dalam hatinya, dia tidak menyukai wanita yang main-main itu. Keterbukaan spirit galaksi memang sangat bersahabat dengan laki-laki. Ini karena pria akan selalu lebih bahagia dibandingkan wanita dalam hal hubungan S3 kilodetik. Apalagi jumlahnya berkali-kali lipat. Pria dilahirkan dengan kebutuhan fisiologis akan kebahagiaan seperti ini. Itu penting. Karena itu, sangat jarang bertemu pria pemilih di spirit galaksi. Bahkan ayah Jiang Xiao, patriar keluarga Jiang, hanya memiliki satu istri. Faktanya, dia punya banyak wanita di luar. Jiang Xiao tidak ingin membicarakan hal ini dengan Luan. Dia menarik napas ringan dan langsung ke pokok permasalahan. Karena kamu bisa datang ke perjamuan ini, itu berarti kamu adalah seseorang yang dipercaya Jiang Ping. Katakan padaku, apa yang diminta Jiang Ping untuk kamu lakukan baru-baru ini? 3927 Mendengar pertanyaan Jiang Xiao, Cusing mengerutkan kening. Bukankah pertanyaan Nona sudah melewati batas? Kata Cusing. saya bekerja untuk Tuan Muda keempat, Nona tidak punya alasan untuk mengetahuinya. Apakah begitu? Jiang Xiao mengangkat alisnya. Bukan hanya kamu, bahkan kakakku pun tidak berani menyembunyikan apapun dariku. Dia harus menjawab apapun yang aku minta. Saya saudara perempuannya, bisnisnya adalah bisnis saya. Bagaimana cara melewati batas? Kalau begitu, kenapa Nona tidak bertanya langsung pada Tuan Muda keempat? Kata Chu mengapa memanggilku ke sini? Mendengar pertanyaan Chu Jiang Xiao tidak terkejut. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak bertanya padanya karena dia mungkin berbohong kepada saya. Saya curiga dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh keluarga Jiang. Jangan disakiti oleh saudaraku. Setelah terekspos, adikku akan baik-baik saja. Paling-paling, dia akan dimarahi dan dikurung. Tapi tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua akan dihukum. Dilarang oleh keluarga Jiang. Mungkinkah keluarga Jiang tidak mengizinkan hal-hal yang Tuan Muda keempat kirimkan kepada Wang Wei dan dia lakukan? Hati Luan sangat tenang, tapi dia berpura-pura semakin cemberut. Dia tidak bisa mengkhianati Jiang Ping. Bukannya dia tidak mau, tapi pengkhianatan itu tidak ada nilainya saat ini. Kecuali dia bisa memastikan bahwa dia bisa menangkap seseorang dengan status lebih tinggi dan menjalankan misi di sisinya, dia pasti tidak akan mengambil risiko terlebih dahulu. Jika dia memberitahu Jiang Xiao sekarang, dia akan meninggalkannya setelah bertanya dan tidak akan ada tindak lanjut. Dan jika dia benar-benar mengkhianati, kemarahan Jiang Ping akan menjadi masalah yang paling sulit untuk diatasi. Aku tidak akan mengatakannya, jawaban Cusing sederhana dan lugas. Jika Nona mengira aku akan mengatakannya, maka kamu meremehkanku. Oh, Jiang Xiao melihat bahwa Cu Xing tidak marah dan tersenyum. "Aku tidak tahu kamu begitu setia. Ini bukan kesetiaan, hanya menepati janjiku," kata Cu Xing. "Jangan terlalu yakin, senyuman Jiang Xiao semakin dalam. Ancaman tidak ada gunanya terhadap orang ini. Kamu belum melihat kondisiku." Mendengar ini, ekspresi Cu Xing dengan jelas menunjukkan rasa ingin tahu saat dia bertanya, "Kondisi apa?" Melihat ekspresi tertarik Cu Xing, Jiang Xiao langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah tiga kali lipat dari yang dia berikan padamu." Mulai sekarang, kamu akan bekerja di sisiku, dan aku jamin kakakku tidak akan membalas dendam padamu. Mendengar ini, Cusing mengangguk menyadari dan berkata, "Ketulusanmu tidak buruk. Apakah kamu tergoda?" Jiang Xiao berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tergoda, katakan saja. Kapan aku bilang aku tergoda?" Alis Cusing berkerut, dan dia menatap Jiang Xiao dengan tatapan bertanya-tanya, berkata, "Aku hanya ingin tahu kondisi apa yang akan diberikan oleh Nona Sulung." Mendengar kata-kata Cusing, senyuman di wajah Jiang Xiao dengan cepat menghilang. Dia dengan dingin menatap Chusing dan bertanya, "Apakah kamu bermain-main denganku? Saya tidak akan berani." Chusing sebaliknya sangat tulus ketika berkata, "Kamu adalah putri sulung keluarga Jiang, dan aku hanyalah seorang penyendiri dengan kehidupan yang tidak berharga. Tetapi jika saya tidak suka melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksa saya melakukannya, baik itu tuan muda keempat atau nona muda tertua." Selain itu, saya paling benci diancam. Bahkan jika seorang kultivator panggung Raja Surgawi mengancamku, aku tidak akan menyerah. Paling-paling, aku akan mati saja. Jiang Xiao sedikit terkejut melihat pria di depannya berbicara begitu serius, dengan sedikit ketidakpedulian pada keseriusannya. Dia telah melihat banyak orang sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti dia yang begitu keras kepala dan tidak ramah, sedikit galak, dan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Namun, dari penampilan orang ini, Jiang Xiao tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengetahui apa yang ingin dia ketahui dalam waktu sesingkat itu. Tapi aku mencarimu, jika kamu meninggalkan tempatku, apakah menurutmu kakakku tidak akan mencurigaimu? Jiang Xiao bertanya. Sebelum datang ke sini, saya sudah memberitahu Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat juga yang meminta saya untuk datang. Cusing mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, dan bahkan jika Tuan Muda keempat tidak mempercayaiku, terus kenapa? Paling-paling, aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Jiang. Jangan bilang aku tidak bisa bertahan. Akhirnya, alis Jiang Xiao perlahan berkerut. Meskipun dia merasa pria ini berbeda dari yang lain di ruang perjamuan, dia tidak mengira pria ini begitu aneh. Dia praktis kebal, dan tidak ada cara untuk menerobos. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk ke halaman tanpa perintah Jiang Xiao. Bahkan pria yang baru saja membawa Luan ke sini tidak dapat mengambil satu langkah pun ke halaman ini, cukup untuk menunjukkan betapa tingginya status orang tersebut. Itu tidak lain adalah Tuan Muda Keempat Jiang Ping, kakak tertua. Sebelum mencapai depan istana, Jiang Ping berteriak dari halaman, "Apakah Chu Sing ada di sini bersamamu?" Di dalam istana, alis Jiang Xiao semakin berkerut melihat ke arah pintu. Dia tidak menyangka kakaknya akan datang secepat itu. Sepertinya Luan memang terlibat dalam beberapa masalah. Suara langkah kaki mendekat dengan cepat, dan tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Jiang Ping berdiri di depan pintu dan berteriak, "Kakak tertua!" Jiang Xiao dengan ringan menarik napas dan berkata, "Masuk, berderit!" Pintu didorong terbuka. Jiang Ping memasuki istana dan segera melihat dua orang duduk di kursi. Jiang Ping hanya melirik ke arah cusing, lalu melangkah ke arah Jiang Xiao, tersenyum sambil berkata, "Kakak tertua, mengapa kamu mencarinya?" Aku masih punya sesuatu yang harus dia lakukan. Jiang Xiao memandang Jiang Ping, lalu keluar sebelum berkata, "Karena ada yang harus kau lakukan, silakan saja." Cusing berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Jiang Xiao. "Nona tertua, selamat tinggal!" Menyelesaikan kata-katanya, Cusing berbalik dan pergi. Jiang Xiao melihat sosok Cusing yang akan pergi, dan saat ini Jiang Ping berkata, "Kakak tertua, aku juga akan pergi dulu." Tunggu, alis Jiang Xiao berkerut, dan berkata, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Jiang Ping memandangi kakak perempuan tertuanya, dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan. Dia tidak punya pilihan, saudara perempuannya 20 tahun lebih tua darinya. Setelah ia lahir, orang tuanya sangat sibuk, dan orang yang paling merawatnya adalah kakak perempuan tertuanya. Ditambah lagi, kepribadian kakak perempuan tertuanya dingin, dan emosinya tidak terlalu baik. Ketika dia masih muda, dia cukup menderita. Namun, dia juga sangat berterima kasih kepada kakak perempuan tertuanya dan sangat menghormatinya, bahkan sampai sekarang. Meskipun ia sudah sangat dewasa di hadapan kakak kedua dan ketiganya, ia tetaplah seorang adik di hadapan kakak perempuan tertuanya. Melihat Jiang Xiao menunjuk ke samping, Jiang Ping hanya bisa berjalan tanpa daya dan duduk, dan berkata, "Kakak tertua, perintah apa yang kamu punya? Orang yang kamu temukan tidak buruk. Dia tidak mengatakan apa-apa sekarang." Jiang Xiao berkata, karena dia tidak mengatakan apa-apa, saya akan bertanya langsung kepada Anda, apakah Anda membiarkan mereka pergi ke Sungai Skistar untuk melakukan suatu pekerjaan. Mendengar pertanyaan langsung, kakak tertuanya, Hati Jiang Ping, menjadi semakin kacau, dan dia mengusap kepalanya dengan keras. Akhirnya, di bawah tatapan kakak perempuan tertuanya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Ya, kamu gila!" Mendengar Jiang Ping mengakuinya secara pribadi, Mata Jiang Xiao menjadi dingin, dan dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ini sesuatu yang bisa kita ikut campur?" Jika klan teratas mengetahui bahwa kami melakukan ini, apakah menurut Anda Anda akan bersenang-senang? Itulah mengapa saya meminta orang luar untuk melakukannya, dan tidak membiarkan anggota klan melakukannya. Dengan cara ini, bahkan jika saya tertangkap, saya dapat sepenuhnya melepaskan diri dari mereka, dan mengatakan bahwa mereka sendiri yang melakukannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak peduli bagaimana klan teratasnya, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku tanpa bukti, bukan? Kata Jiang Ping. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu terlalu naif. Jiang Xiao berkata dengan dingin, jika mereka benar-benar ingin menyelidiki, mereka dapat langsung mengirim orang ke klan Jiang kami, dan menginterogasi Anda dan Cuk Xing secara terpisah. Apakah menurut Anda tidak akan ada kekurangan? Bahkan jika tidak ada bukti, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap kita, menurut Anda apakah klan Jiang memiliki kemampuan untuk melawan? Mendengar teguran kakak perempuan tertuanya, Jiang Ping semakin mengernyit. Sebenarnya dia juga tahu resiko dari masalah ini, tapi dia tetap mengertakkan gigi dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan. Semua orang tahu bahwa ada manfaat besar dalam hal ini, dan mungkin ada rahasia yang mengejutkan. Semua orang bisa memikirkannya, jadi mengapa mereka bisa melakukannya? Jika klan Jiang kita mendapatkan rahasianya, kita pasti bisa menduduki peringkat teratas di antara klan teratas, dan bahkan melampaui semuanya. Melihat kemarahan Jiang Ping yang benar, Jiang Xiao semakin mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu hanya melakukannya untuk klan Jiang dan bukan untuk dirimu sendiri?" Jiang Ping terdiam sesaat, dia memandang kakak perempuan tertuanya, ingin membantah sesuatu. Jika itu orang lain, dia bisa membantah dengan paksa, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun di depan kakak perempuan tertuanya. Melihat Jiang Ping tidak berbicara, Jiang Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Bahkan aku, yang tidak ikut serta dalam urusan klan, tahu bahwa kamu ingin memperjuangkan posisi kepala klan. Jangan, tidakkah saudara laki-lakimu yang kedua dan ketiga tahu? Jika mereka tidak mengatakan apapun, apakah menurut Anda mereka bodoh? Dan ayah dan ibu, tidakkah mereka tahu apa yang kamu pikirkan?" Jiang Ping menunduk dan masih tidak berbicara. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi sangat sunyi, bahkan sunyi senyap. Setelah sepuluh napas penuh, Jiang Ping mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada kakak perempuan tertuanya dengan enggan, jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak bisa memperjuangkannya, dan bahwa aku bersedia memberikan posisi itu kepada orang lain. 3928 Di Sungai Bintang Surgawi, di bawah peradaban Semoku, ada empat cara untuk mewarisi posisi pemimpin sekte. Kalau warisan, maka anak sulung pemimpin margalah yang akan mewarisinya. Ini adalah cara pertama. Pemimpin klan juga dapat memilih salah satu anaknya untuk mewarisinya. Ini adalah cara kedua. Jika bukan karena keturunan, maka ketua marga dapat memilih salah satu anaknya untuk mewarisinya. Ini adalah cara ketiga, atau orang terkuat atau paling terkenal di klan atau sekte akan mewarisinya. Ini adalah cara keempat. Untuk spirit race, seperti klan teratas dan klan kelas 1, posisi pemimpin klan biasanya diwarisi melalui cara kedua, yaitu pemimpin klan memilih salah satu anaknya untuk mewarisinya. Tiga cara lainnya pada dasarnya mustahil. Dengan kata lain, keempat anak pemimpin klan memiliki peluang dan tidak ada perbedaan usia. Namun, pada dasarnya mereka tidak akan memilih perempuan sebagai pemimpin klan. Jadi, kenyataannya hanya ketiga putra yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin klan, bergantung pada putra mana yang bisa mendapatkan dukungan dari pemimpin klan. Dan dalam kebiasaan Klan Jiang, mereka akan langsung memilih orang terkuat untuk mewarisi posisi pemimpin klan. Di antara ketiga putranya, Jiang Ping adalah yang paling lemah. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, dia harus mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dan rahasia 90.000 tahun adalah peluang terbaik. Mungkin Jiang Ping bahkan tidak mau mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya di depan orang tuanya. Dia hanya akan melakukannya di depan Jiang Xiao. Bukan hanya karena Jiang Xiao tidak dapat mewarisi posisi pemimpin klan, tetapi karena Jiang Ping benar-benar memperlakukan Jiang Xiao sebagai kakak perempuannya. Jiang Xiao melihat ekspresi enggan Jiang Ping dan merasa sangat berat dan tidak berdaya di hatinya. Setelah sekian lama, Jiang Xiao menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku sudah memberitahumu semua yang perlu dikatakan. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan-jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu." Mendengar kata-kata kecewa kakak perempuannya, Jiang Ping mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa kakak perempuannya mempunyai niat baik, dan dia mungkin benar, tetapi dia benar-benar tidak ingin kembali lagi. "Aku tahu," Jiang Ping mengangguk penuh semangat dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Kakak." Cu Xing ini memang orang yang menarik dan harus bisa dipercaya," Jiang Xiao berkata. Namun, kepribadian orang ini tidak mudah dikendalikan. "Kamu harus berhati-hati, N. Jiang Ping mengangguk lagi dan berdiri. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu." "Pergi!" Jiang Xiao melambaikan tangannya. Jiang Ping pergi dengan langkah besar, melihat sosok kakaknya yang pergi. Jiang Xiao hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ia hanya berharap adiknya ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. "Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah." Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Istana di luar ruang perjamuan, sosok Jiang Ping kembali dengan sangat cepat. Namun, sosok Cusing dan Wang Wei tidak terlihat. Setelah Jiang Ping bertanya kepada yang lain, mereka memberitahunya bahwa keduanya sudah pergi. Jiang Ping segera menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke planet Jiang Zhen miliknya. Namun, ketika dia kembali ke planet Jiang Zhen, Jiang Ping hanya menemukan Wang Wei. Dia tidak menemukan Luan, di mana dia, Jiang Ping, memandang Wang Wei dan bertanya. Tuan Muda keempat, dia pergi. Wang Wei berkata tanpa daya, dia pergi begitu dia kembali. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Cusing ini selalu datang dan pergi tanpa jejak, dan berbeda dari semua orang yang bekerja bersamanya. Kepribadian eksentrik seperti itu benar-benar memusingkan. Tapi sejak dia pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bertanya, apakah dia mengatakan kapan dia akan datang lagi? Saya memintanya untuk kembali dalam lima hari, dan kami akan pergi ke planet Jiawei bersama untuk menjalankan misi. Dia setuju. Wang Wei berkata, tetapi, Perjamuan ini membuatnya tidak bahagia. Jiang Ping merasa tidak berdaya setelah mendengar itu. Siapapun yang mengalami perjamuan hari ini seperti Chusing tidak akan senang, apalagi seseorang dengan kepribadian Chusing. Tapi selama Chusing datang lagi, selama mereka bisa terus bekerja sama, tidak perlu khawatir. Oh iya, di mana Siner? Jiang Ping tiba-tiba teringat pada putrinya dan bertanya, "Di mana dia?" "Aku tidak tahu," Wang Wei berkata, "Saya tidak melihat nona muda." Jiang Ping mengerutkan kening. Jika bukan karena putrinya, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Tidak peduli apa, dia harus memberi pelajaran pada putrinya. Dia benar-benar tidak pengertian dan tidak tahu kejadiannya. Tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Spirit galaksi, di planet yang tidak dikendalikan oleh klan Jiang. Gemuruh. Gemuruh. Terjadi ledakan keras di planet ini, dan permukaan tanah menjadi kacau. Ledakan tersebut berlangsung sangat lama, dan baru berakhir setelah lebih dari 15 menit. Ledakannya menghilang, dan debunya perlahan menghilang. Tanah telah menjadi lubang dan reruntuhan yang dalam. Dan di langit, ada dua sosok. Salah satunya adalah Jiang Xin, dan kehancuran ini sepenuhnya disebabkan olehnya. Hah, hah. Jiang Xin berdiri di udara dan terengah-engah. Pelepasan terus-menerus hampir menghabiskan seluruh energi di tubuhnya. Akhirnya, dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Dan berdiri tidak jauh dari Jiang Xin adalah seorang pria. Dia tidak jelek dan sering kali mempunyai senyum nakal di wajahnya. Dia memasang tampang sinis. Ketika orang ini melihat Jiang Xin akhirnya berhenti, dia tersenyum dan terbang ke sisi Jiang Xin. Dia mengangkat tangannya dan memeluk pinggang Jiang Xin, dan berkata, kenapa, Sinar Mei Mei akhirnya tenang. Pinggang Jiang Xin tidak mengenakan pakaian apapun, yang berarti telapak tangan pria ini langsung menyentuh kulitnya, tetapi Jiang Xin tidak keberatan. 15 menit yang lalu, Jiang Xin tiba-tiba menemukan pria ini. Pria itu juga melihat bahwa temperamen Jiang Xin sangat buruk, jadi dia membawanya ke sini untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun Jiang Xin langsung melampiaskannya dan tidak memberitahunya apa yang terjadi, mulut kecil seksi Jiang Xin tidak berhenti. Dia memarahi dan melampiaskannya sepanjang waktu. Dan sejak dimarahi ini, dia pada dasarnya mengerti apa yang terjadi. Sebelumnya, ketika mereka berada di tempat tidur, dia mendengar Jiang Xin mengatakan bahwa seseorang bernama Chu Xing telah memprovokasi dia. Bahkan ayahnya tidak memihaknya, yang membuatnya sangat marah. Sekarang perjamuannya adalah acara yang begitu besar, bahkan bibinya yang paling menyayanginya tidak berdiri di sisinya, itu membuatnya merasa seperti dia dikhianati oleh semua orang. Apakah aku terlihat seperti sedang ditenangkan? Jiang Xin terengah-engah, tapi matanya masih tajam saat dia berkata. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu berkata tanpa daya, jika ini terus berlanjut, kamu hanya akan membuat dirimu sendiri marah. Mereka tidak akan merasakan sakit apapun. Sebaliknya, mereka pasti akan terkekeh ketika mengetahui bahwa kamu sangat marah. Mendengar kekek Jiang Xin semakin mengertakkan gigi. Tapi hari ini, dia semakin marah pada bibinya. Mengapa? Mengapa bibiku tidak membantuku? Semakin Jiang Xin memikirkannya, semakin marah dia. Perasaan pengkhianatan semakin kuat dan matanya dipenuhi kebencian, seolah-olah bibinya adalah kaki tangan Cusing. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring." "Apa lagi yang ingin kamu lakukan?" Tangan kanan pria itu membelai pinggang halus dan ramping Jiang Xin dan perlahan-lahan meluncur ke pantat Jiang Xin. Dia meremas dan berkata, "Jika ayahmu tidak membantumu, bibimu tidak membantumu, siapa lagi yang bisa membantumu?" Wajah Jiang Xin menjadi semakin merah setelah mendengar itu. Lalu, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia meraih tangan yang sedang mempermainkan pantatnya, menoleh untuk melihat pria itu, dan berkata, "Bantu aku!" "Aku!" pria itu tertegun dan berkata, "Saya bukan dari keluarga Jiang. Apa yang bisa saya bantu? Bahkan jika aku ayahku, aku tidak bisa dengan paksa mencampuri urusan internal keluarga Jiang. Tidak, kamu bisa bantu saya!" Mata Jiang Xin sangat tegas, dan kebencian di matanya menjadi sedikit gila. Kemudian, dia segera menceritakan rencananya. Ketika Jiang Xin menceritakan rencananya, ekspresi pria itu berubah drastis. Ketika dia mendengar bagian terakhir, ekspresinya menjadi sangat terkejut. Senyuman sinis dan jahat di wajahnya benar-benar hilang, dan dia memandang Jiang Xin dengan tidak percaya, "Kamu? Apakah kamu bercanda?" Pria itu memandang Jiang Xin dengan kaget, dan bahkan suaranya bergetar, "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda?" Suara Jiang Xin sangat serius saat dia berkata, "Bagaimana aku sudah memberimu rencananya? Apakah kamu berani membantuku? Saya tahu orang seperti apa Anda. Jika ini berhasil, Anda akan merasa sangat senang dan berada di surga." Pria itu menarik napas dalam-dalam. Memang benar dia penuh nafsu, dan jika dia hanya ingin sukses, itu akan membuatnya merasa sangat baik. Namun, jika dia gagal, dia akan dikutuk selamanya. Setelah terekspos, dia takut dia tidak akan jauh dari kematian. Meskipun pria itu pelit dan penuh nafsu, dia tidak mau mati karena nafsu. Jelas sekali dia tidak mau. Hal ini terlalu berbahaya, mudah untuk mengatakannya, tapi itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Menurutnya, kemungkinan gagal jauh lebih besar daripada kemungkinan sukses. Apakah kamu setuju atau tidak? Jiang Xin melihat pria itu tidak berbicara lama, jadi dia bertanya lagi. Pria itu mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Siner, masalah ini benar-benar. Bukankah kamu selalu ingin aku bersama wanita lain? Jiang Xin langsung menyela dan berkata, Selama Anda setuju, saya setuju. Mulai sekarang. Hai. Pria itu sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Baik. Ayo lakukan. 3929. Empat hari kemudian. Luan datang lagi ke Planet Jiang sesuai permintaan Wang Wei. Namun, kali ini dia tidak dapat menjalankan misi. Kalaupun dia melakukannya, dia hanya bisa menyelesaikannya dalam sehari. Alasannya sederhana: dia harus bertukar petunjuk dengan keluarga gao besok. Karena itu, Luan hanya pergi ke sana untuk melihatnya. Dia tidak khawatir pihak lain akan mencurigai identitas aslinya jika dia tidak menerima misi tersebut. Setiap orang punya urusan masing-masing. Wajar jika dia tidak menerimanya. Benar saja, ketika Luan tiba di istana terpencil melalui teleportasi, Arai Wang Wei sudah menunggunya. Melihat Luan tiba, Wang Wei sedikit banyak merasa lega. Bagaimanapun juga, mereka sangat tidak bahagia empat hari yang lalu. Sekalipun pria ini setuju, tidak ada yang tahu apakah dia akan datang. Wang Wei adalah satu-satunya orang di istana, seperti biasa, Luan berjalan ke samping dan duduk. Dia bertanya, "Apakah ada misi?" "Tidak," kata Wang Wei. Luan sedikit terkejut. Dia memandang Wang Wei dan bertanya, "Jika tidak ada misi, mengapa Anda meminta saya untuk datang? Tidak ada yang bisa menjamin akan ada perubahan dalam empat hari ini." Wang Wei memutar matanya ke arah Luan dan berkata, "Kamu sudah jauh lebih beruntung dari kami. Kami harus menunggu informasi setiap hari, tetapi kamu dapat berkeliling dan hanya menjalankan misi." Memang itulah yang terjadi. Luan tidak membantahnya. Dia berkata, "Jika tidak ada misi, saya akan pergi." Dengan itu, Luan hendak bangun. Hati Wang Wei menegang saat melihat Luan hendak pergi. Faktanya, dia juga sangat bosan. Dia tidak bisa kemana-mana sambil menunggu kabar. Itu sangat membosankan. Dia menghentikannya dan berkata, jika kamu tidak ada urusan, tinggal dewalah di sini bersamaku sebentar. Luan, yang baru saja bangun, memandang Wang Wei. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi jika ada misi yang tiba-tiba muncul. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk menemani Wang Wei. Dia berkata, aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan hari ini. Aku tidak bisa menemanimu urusannya sendiri. Wang Wei tercengang. Kemudian, dia melihat Luan mengangkat tangannya untuk membuka array teleportasi. Dia memasukinya tanpa menoleh ke belakang dan menghilang dari istana. Saat dia melihat Luan pergi, Wang Wei menarik napas dalam-dalam. Orang ini memperlakukan tempat ini seperti dewa wabah. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan kepribadian seperti itu, akan aneh jika ada yang menyukainya. Pantas saja dia selalu sendirian dan tidak punya teman. Wang Wei menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya yang agak gelisah. Sejak Luan tiba, dia segera berpindah-pindah istana dan segera tiba di kantor Tuan Muda keempat. Wang Wei berhak menemui Tuan Muda keempat secara langsung. Setelah memasuki istana, dia menangkupkan tangannya ke arah Jiang Ping yang duduk di belakang meja dan berkata, melapor kepada Tuan Muda keempat, Chu Xing baru saja tiba. Mendengar dua kata, Chu Xing, Jiang Ping meletakkan pekerjaan di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Wei, bertanya, bagaimana suasana hatinya. Di mana mereka? Dia sudah pergi. Dia pergi setelah mendengar bahwa tidak ada misi lagi. Wang Wei menjawab, emosinya stabil, sama seperti sebelumnya. Tampaknya apa yang terjadi empat hari lalu tidak banyak mempengaruhinya. Mendengar jawaban Wang Wei, Jiang Ping sedikit mengangguk. Tidak masalah apakah dia pergi atau tidak, selama dia bisa terus bekerja untuknya. Sebagai tuan muda keempat dari keluarga Jiang, dia tidak mungkin meminta maaf kepada Chu Xing secara pribadi. Saat ini, Wang Wei ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, tuan muda keempat, tentang Nona. Mendengar kata-kata ragu-ragu Wang Wei, Jiang Ping tahu bahwa dia khawatir Jiang Xin akan menimbulkan masalah lagi bagi Chu Xing. Beberapa kali terakhir ini mungkin telah membuat cusing sangat tidak puas. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, cepat atau lambat cusing mungkin akan pergi. Sebenarnya, Jiang Ping telah menegur putrinya dengan keras hari itu dan memberinya perintah tegas. Jika dia berani memprovokasi Luan lagi, dia akan dihukum selama satu tahun. Dengan hukuman seberat itu, putrinya mungkin tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jangan khawatir, dia sudah mengetahui kesalahannya. Jiang Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Beberapa hari ini, dia berada di sisi kakak tertua." Empat hari yang lalu, kakak tertua membela dirinya. Namun, pada akhirnya dia diabaikan dan sangat marah. Dia juga menyadari keseriusan masalah ini dan telah meminta maaf kepada kakak tertua. Mendengar jawaban Tuan Muda Keempat, dalam hati Wang Wei menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Jiang Xiao adalah pendukung terbesar Jiang Xin. Jika dia kehilangan Jiang Xiao, ditambah dengan murid Tuan Muda Keempat, Jiang Xin tidak akan bisa melakukan apapun di keluarga Jiang. Oleh karena itu, jika Jiang Xin ingin hidup bebas, dia harus membuat Jiang Xiao bahagia terlebih dahulu. Tampaknya hari-hari mengamuk Jiang Xin benar-benar akan segera berakhir. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Galaksi Roh, Planet Jiang Shou. Planet ini eksklusif untuk Jiang Xiao dan juga merupakan planet terbaik di antara empat anak kepala keluarga Jiang. Namun, karena Jiang Xiao adalah seorang wanita, dia ditakdirkan tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi kepala keluarga Jiang. Oleh karena itu, Jiang Xiao tidak terlalu memperhatikan pengembangan kekuatannya sendiri, itulah sebabnya dia hanya memiliki satu planet ini. Belum lagi asosiasi pedagang yang dia kendalikan, dia bahkan tidak punya planet lain. Tidak hanya keluarga Jiang, sebagian besar kepala klan tidak akan membiarkan seorang wanita menjadi kepala klan. Hal yang sama terjadi di kedua galaksi. Ada tiga alasan: pertama, bakat kultivasi perempuan jauh lebih lemah dibandingkan laki-laki. Apakah itu talenta keseluruhan atau talenta terbaik? Semuanya sama. Dalam sejarah, orang terkuat di semua klan bukanlah perempuan, sehingga menyulitkan perempuan untuk menjadi kepala klan. Kedua, karena bakat perempuan pada umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki, terdapat ketidakseimbangan yang serius antara jumlah laki-laki dan perempuan di alam surgawi. Kekuatan utama dalam klan adalah laki-laki, jadi wajar saja jika mereka ingin memilih laki-laki untuk menjadi kepala klan. Ketiga, karena perempuan memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan laki-laki, tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Wanita lebih emosional dan memiliki lebih banyak ketelitian, sedangkan pria lebih sedikit. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sangat sedikit klan yang mengizinkan perempuan menjadi kepala klan. Di antaranya adalah klan Fu dari klan Hachiko, serta Sekte Hujan Berkabut dan Sekte Bulan Bunga dari aliansi sekte tersebut. Faktor terpenting masih yang pertama, yaitu kekuatan pribadi. Jika kekuatan seseorang bisa mencapai level terkuat di klan atau sekte, masih ada peluang besar untuk menjadi kepala klan. Namun, Jiang Xiao tahu bahwa bakatnya bukanlah yang terkuat; ini terlihat jelas ketika kekuatan kakak keduanya melebihi miliknya. Sebenarnya, dalam hatinya, dia setuju dengan dua alasan pertama. Bagaimanapun juga, dunia ini menghormati yang kuat. Selama itu, fakta objektif tidak ada yang tidak bisa diakui. Namun, alasan ketiga adalah pikiran perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Mereka memiliki lebih banyak keraguan. Dia tidak pernah setuju dengan hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pikirannya lebih lemah daripada pikiran pria. Dia bisa mengakui bahwa bakat dan kekuatannya tidak sebaik pria, tetapi dari segi kekuatan mental, dia tidak akan pernah mengakuinya. Karena itu, di mata orang luar, dia selalu terlihat seperti wanita kuat dengan kepribadian yang angkuh. Selama tiga hari terakhir, Jiang Xin berada di sini. Jiang Xiao telah menyaksikan Jiang Xin tumbuh dewasa. Tentu saja, ada tempat untuk Jiang Xin di istana. Apa yang terjadi empat hari lalu memang membuat Jiang Xin sangat marah. Dia juga tahu bahwa dia telah memanjakan Jiang Xin. Selama tiga hari terakhir, Jiang Xin telah meminta maaf padanya dan membuatnya bahagia. Sebelum hari ini, dia bersikap murung dan tidak memberikan sikap yang baik pada Jiang Xin. Tujuannya adalah agar Jiang Xin mengetahui keseriusan masalahnya, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diperbaiki dengan mudah. Hari ini, ekspresi Jiang Xiao akhirnya membaik. Dia tidak lagi acuh seperti tiga hari yang lalu. Melihat ini, Jiang Xin tahu bahwa bibinya bersedia memaafkannya. Dia buru-buru membuat bibinya bahagia di bawah serangan terus-menerus Jiang Xin. Jiang Xiao akhirnya memaafkannya, "Jangan berbohong padaku di masa depan. Di istana, Jiang Xiao memandang Jiang Xin dan berkata dengan tegas, 'Jika kamu berbohong padaku lagi, bahkan tanpa ayahmu, aku akan langsung mengurungmu. Jika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.'" Mendengar teguran bibinya, Jiang Xin buru-buru mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan bersumpah, "Bibi, jangan khawatir." Siner pasti tidak akan berani. Jika aku berbohong lagi, aku akan menerima hukuman apapun dari bibi. Melihat Jiang Xin bersumpah, sikap Jiang Xiao akhirnya kembali normal. Dia tersenyum pada Jiang Xin. Melihat senyuman ini, Jiang Xin tahu bahwa bibinya telah memaafkannya sepenuhnya. Karena Jiang Xin selalu datang untuk bermain dengan Jiang Xiao, dia sangat jelas tentang rutinitas dan kebiasaan sehari-hari Jiang Xiao. Meskipun Jiang Xiao menjalin hubungan dengan Tuan Muda dari klan teratas, dia sangat sibuk. Keduanya jarang menghabiskan waktu bersama. Jiang Xiao menghabiskan sebagian besar waktunya di planetnya sendiri. Kadang-kadang dia bepergian ke planet lain. Jiang Xiao baru-baru ini bebas. Jiang Xin memanfaatkan kenyataan bahwa bibinya baru saja memaafkannya dan berkata, "Bibi, kamu marah karena aku beberapa hari terakhir ini. Mengapa aku tidak menemanimu jalan-jalan di luar? Saya tahu banyak tempat menarik akhir-akhir ini. Bibi pasti menyukainya." Melihat Jiang Xin memikirkan cara untuk membuatnya bahagia, Jiang Xiao menyukai aspek Jiang Xin ini. Dulu, Jiang Xin selalu membawanya ke tempat-tempat menarik. Dia telah terkurung di sini selama beberapa hari dan ingin keluar jalan-jalan. Dia berkata, "Oke, okay, ayo pergi." 3930. Hari berikutnya. Galaksi Surgawi, Planet Abadi. Hari ini adalah hari pertarungan dengan Klan Gao. Setelah kembali dari Galaksi Roh kemarin, Luan telah berkultivasi dalam pengasingan. Dia lebih siap untuk pertempuran dengan Klan Gao dibandingkan pertempuran sebelumnya, termasuk Klan Kang dan Klan Chu. Alasannya hanya satu, istrinya tidak ingin dia kalah. Meskipun dia tidak mengetahui alasan pastinya, Luan punya tebakannya sendiri. Tuan Muda Klan Gao, Gao Zansing, dan Tuan Muda Klan Li, Li Wuhuo, sama-sama mengejar Fuyu. Luan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Mungkin karena alasan inilah istrinya tidak ingin dia kalah dari Klan Gao, namun Luan tidak dapat menjamin apakah ini alasannya atau bukan. Bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Faktanya, sejak Fuyu memberitahunya enam hari lalu bahwa dia akan bertarung dengan Klan Gao, dia telah memikirkannya. Dia telah melihat genesis heavy earth milik klan Gao di medan perang dengan matanya sendiri. Kekuatannya yang tak tertandingi, pertahanan yang kuat, dan heavy earth kolosus semuanya sangat sulit untuk dilawan. Genesis Heavy Earth, yang memiliki atribut menyerang dan bertahan, serta atribut jarak jauh dan jarak pendek, adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Dalam enam hari terakhir, Luan telah menemukan banyak guru surgawi dengan atribut bumi untuk mempersiapkan pertempuran terlebih dahulu. Di antara mereka adalah sekte bumi dengan atribut bumi terkuat dan sekte ilahi yin yang. Meskipun atribut bumi orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan Genesis Heavy Earth, setidaknya mereka dapat membiarkan Luan merasakan ancaman atribut bumi terlebih dahulu. Saat ini, Luan sedang duduk di kantor Liu Yi. Seseorang akan membawanya ke lokasi pertempuran sebelum tengah hari. Saat ini, dia masih memikirkan berbagai kemungkinan situasi dan cara menghadapinya. Ada dua wanita lain di ruangan itu. Mereka adalah Yao dan Liu Yi. Yao telah selesai berkultivasi dua hari yang lalu, dan kekuatannya meningkat lagi. Meskipun dia masih lebih lemah dari Luan, setidaknya keduanya berada di level yang sama. Yao memiliki kemampuan melawan Luan, yang membuat Luan sangat senang. Baru setelah keluar dari pengasingan barulah Yao mengetahui tentang Yun Bing. Dia tidak menyangka Yun Bing berasal dari klan Roh. Berbicara tentang Yun Bing, dia telah ditekan dalam formasi susunan selama lima hari dan masih hidup. Di luar formasi penindasan, banyak orang pergi memeriksanya setiap hari. Yun Bing sudah lama berlumuran darah. Lima hari telah berlalu, dan sejujurnya, hati setiap orang menjadi sangat berat. Pada awalnya, kebanyakan orang mengira Yun Bing pantas mendapatkannya. Tapi sekarang, Kebanyakan orang berpikir bahwa dia tidak pantas dihukum sebesar ini, dan dia harus diampuni. Lima hari, meskipun itu laki-laki, tidak banyak yang mampu menanggungnya. Setiap orang bertanya-tanya apakah mereka akan mampu bertahan sampai sekarang jika mereka masuk, tapi pada akhirnya mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya diri sama sekali; mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk membayangkan diri mereka masuk. Namun, klan Lu tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani memohon keringanan hukuman. Sasaran Yun Bing bukanlah orang biasa, melainkan Luan. Bahkan jika Luan menyiksa Yun Bing sampai mati, tidak ada yang bisa menolaknya. Pada saat ini, aura tiba-tiba datang dari jauh, muncul di tengah-tengah aliansi tiga arah. Aura ini menyebabkan Luan menarik napas ringan dan membuka matanya perlahan. Segera, sesosok tubuh muncul di kantor. Itu adalah Su Yunyan. Dia membungkuk pada Luan dan berkata, "Master aliansi, orang-orang dari klan Gao ada di sini." Luan mengangguk, bangkit, dan berjalan ke tepi tembok kantor. Melihat ke bawah, dia melihat sesosok tubuh berdiri di tengah alun-alun. Luan menoleh untuk melihat kedua wanita itu. Bahkan setelah lima ronde perdebatan, kedua wanita itu masih terlihat gugup. Luan tersenyum dan menghibur mereka. Aku akan segera kembali. Kedua wanita itu hanya bisa mengangguk. Mereka tidak bisa menghentikan Luan untuk pergi. Luan melompat turun dan segera sampai di alun-alun. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia jelas jauh lebih kuat darinya. Pihak lain menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Tuan Muda Lu, silakan ikuti saya. Terima kasih. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Keduanya segera terbang menjauh dari markas aliansi tiga arah: tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah." Sungai Bintang Surgawi di atas bintang tak bernyawa. Bintang ini sangat besar. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Beberapa saat yang lalu, orang-orang dari Klan Gao telah memberitahu tujuh klan untuk datang ke bintang ini. Ketika ketujuh klan tiba, mereka semua sangat terkejut. Komposisi bintangnya sangat biasa. Tanah tersebut hanyalah tanah biasa yang dapat dilihat di mana-mana di sungai bintang surgawi. Ini berarti klan Gao tidak sengaja memilih medan perang yang cocok untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka ingin memberikan diri mereka sendiri dan luan lingkungan yang sepenuhnya setara. Mereka tidak memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Kita harus tahu bahwa dalam sesi perdebatan sebelumnya, beberapa klan telah memilih medan perang yang cocok untuk diri mereka sendiri. Misalnya, dalam sesi perdebatan sebelumnya dengan klan Chu, ada api di mana-mana di bintang. Klan Gao bisa saja memilih planet dengan bumi yang keras dan gaya gravitasi yang kuat, tapi mereka tidak melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Klan Gao menghargai keadilan dan harga diri mereka. Mereka tidak akan pernah memanfaatkan Luan. Sama seperti sebelumnya, orang-orang dari Klan Hachiko berdiri di udara, menunggu sesi perdebatan dimulai. Sesaat kemudian, portal teleportasi terbuka di permukaan planet. Orang-orang dari delapan klan kuno di langit semuanya melihat ke bawah. Orang yang muncul adalah Luan. Luan keluar dari susunan teleportasi segera. Hembusan angin bertiup, namun itu hanyalah hembusan angin bagi orang biasa. Itu sama sekali tidak mempengaruhi Luan. Dia segera mendongak. Orang pertama yang dia lihat adalah istrinya. Fuyu memang ada di sini. Setelah melihat istrinya, suasana hati Luan langsung menjadi sangat ceria. Dia tidak melihat klan lainnya, sebaliknya dia menundukkan kepalanya dan melihat lingkungan bintang itu. Sejauh mata memandang, itu adalah tanah datar. Tanahnya sangat datar, dan bahkan tidak banyak naik turun. Tanah di bawah kakinya hanya memiliki lapisan tipis, debu, dan pasir. Di bawahnya ada tanah padat, ada banyak batu keras di dalam tanah. Struktur ini bisa dilihat di mana-mana, artinya tempat ini sangat normal. Dilihat dari aura bintangnya, tidak ada yang istimewa darinya. Tentu saja, ini hanyalah penilaian awal. Situasi sebenarnya hanya dapat diketahui selama pertempuran. Setelah mengamati medan perang, Luan melihat ke langit lagi. Orang-orang dari klan Hachiko juga melihat ke arah Luan. Suasana hati setiap klan berbeda. Sejauh ini, hanya klan Azure Lightning siang siklus keempat yang telah mengalahkan Luan. Lima klan lainnya semuanya kalah. Klan Gao juga mendapat banyak tekanan dalam pertempuran ini. Tak satu pun klan ingin kalah dari Luan. Bagaimanapun, inilah martabat Klan Hachiko. Luan tidak memiliki permusuhan apapun dengan Klan Gao. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan, "Saya mendapat kehormatan bertarung dengan Klan Gao hari ini. Saya berharap Klan Gao akan menunjukkan belas kasihan." Luan berinisiatif untuk berbicara, terlebih lagi sikapnya membuat pertarungan terasa tidak terlalu menindas. Pemimpin Klan Gao, Gao Yu Yang, berbicara. Suaranya yang berat dan kuat turun dari langit, seolah-olah kekuatan suaranya saja dapat mengguncang seluruh bintang. Dia berkata kepada Luan, "Ada dua pertempuran hari ini. Luan tercengang, dia tidak menyangka akan ada dua pertempuran. Artinya, ia harus memenangkan dua pertarungan berturut-turut untuk memenuhi permintaan istrinya. Tentu saja, tekanannya menjadi lebih besar, namun dia tentu saja tidak bisa menolak. Dia meletakkan tangannya dan dengan tenang menunggu lawannya datang. Klan Hachiko tidak pernah menunda-nunda, apalagi pemimpin klan Gao. Gao Yu yang berbalik dan melihat ke belakang." Dia berkata, "Pergi." Iya, sosok itu mengangguk dengan berat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia langsung terbang ke bawah. Saat sosok itu terbang, orang-orang dari tujuh klan lainnya segera gemetar dan melebarkan mata mereka. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia yang berkelahi?" Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget dan takjub. Mereka melihat sosok itu turun dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Meski pendaratannya sangat berat, namun tidak menyebabkan tanah meledak atau membuat lubang yang dalam. Sebaliknya, Hal itu menyebabkan seluruh tanah berguncang seolah-olah kekuatannya langsung tersebar. Belum lagi yang lain, bahkan Luan pun sama. Sepasang mata gelapnya menunjukkan keterkejutan yang nyata saat dia melihat lawannya yang berdiri 20 ribu kaki jauhnya. Lawannya berdiri tegak dan lurus. Sosoknya tinggi dan berat. Dia memandang Luan dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah putra dari pemimpin klan Gao, tuan muda dari klan Gao, Gao Zansing.